Setelah badai berlalu, semuanya kembali tenang. Langit tampak cerah setelah hujan, menambah rasa tenang di atmosfer. Seberkas cahaya ungu melesat di langit. Cahaya yang seterang bintang jatuh menghilang. Aura Yongye, Reze Daoren, dan Peri Xinglan telah sepenuhnya menghilang dari keluarga Xi. Setelah melihat mereka bertiga pergi, Zhang Fan berbalik sambil tersenyum. Dia melirik Peri Ziyi dan Iblis Sengoku. Keikutsertaan mereka tentu saja menjadi pukulan terakhir yang membuat Yongye dan yang lainnya menyerah untuk mengambil risiko. Meskipun Zhang Fan tidak takut pada Yongye dan yang lainnya bahkan tanpa mereka berdua, dia tetap menghargai kebaikan mereka. Itu bagus untuk Yongye dan Reze Daoren, tetapi bagaimanapun juga dia memiliki persahabatan dengan Peri Xinglan. Jika mereka benar-benar bertarung, dia selalu kejam. Hasilnya tidak akan tergantung padanya. Dia pasti akan bergeser ke pihak yang tidak ingin dia lihat. Sebaiknya keadaannya seperti ini. Siapakah Zhang Fan? Bagaimana dia bisa percaya bahwa ada cinta dan benci tanpa alasan di dunia ini? Bagaimana bisa Peri Ziyi dan Iblis Sengoku berdiri di pihaknya tanpa alasan? Dia tahu betul hal ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap mereka berdua dengan senyum tipis di wajahnya. Huf. Tiba-tiba, Peri Ziyi menutup mulutnya dan tertawa. Dia melambaikan tangan yang memegang pedang pembunuh peri hukuman dewa dan berbalik untuk pergi. Ziyi, tidak ada yang ingin kamu katakan. Zhang Fan juga tersenyum. Dia tidak menunjukkan kelemahan dengan menjadi yang pertama berbicara. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh. Pada levelnya, hal-hal ini tidak lebih dari sekadar awan tipis dan angin sepoi-sepoi. Mengapa dia masih peduli dengan hal-hal itu? Zhang Fan telah menyerah untuk memperjuangkan kekuatan kesengsaraan surgawi dalam wujud dewa bumi yang sempurna. Pada saat yang sama, dia telah membantunya untuk menghentikan yang lain. Ini tidak diragukan lagi merupakan bantuan yang besar. Demi membalas budi, Peri Ziyi menyerang dengan sekuat tenaga, mengaktifkan kekuatan pedang pembunuh abadi hukuman ilahi, menyebabkan ular iblis berkepala manusia sangat menderita. Pada titik ini, keduanya seimbang. Sebelumnya, Peri Ziyi berdiri di pihak Zhang Fan. Meskipun itu bukan bantuan besar, Zhang Fan tetap harus memberinya penjelasan. Tidak ada apa-apa. Di bawah tatapannya, keagungan Peri Ziyi dalam hukuman Dewa Petir tidak terlihat. Sebaliknya, dia tampak menawan seperti bunga persik. Dia tersenyum manis dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Hanya terdengar suara merdu dan jelas dari belakang sosok cantik itu, suatu hari nanti, Ziyi juga berharap agar saudara Taois Zhang dapat membantuku seperti ini. Semakin jauh ia melangkah, suaranya semakin lembut dan halus. Seolah-olah angin akan memecah suara indah ini jika sedikit lebih kencang. Anehnya, dalam ekspresinya saat dia berbalik untuk pergi, dalam suaranya yang lembut dan halus, Zhang Fan akan mendengar rasa kehilangan, tekad, dan banyak emosi yang rumit. Dia berdiri diam dan menatap punggung Peri Ziyi yang berubah menjadi titik ungu kecil. Dia lalu mengangguk sedikit, seolah-olah dia sedang memberi jawaban kepada Peri Ziyi, dan juga seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Maumu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menjadi tenang dan ekspresinya menjadi tenang lagi. Zhang Fan berbalik dan menatap mata Iblis Sengoku, seolah-olah dia ingin melihat melalui mata itu dan melihat melalui pikirannya. Tidak seperti Peri Ziyi, tujuan Iblis Sengoku sangat jelas. Di dalam tubuh Dewa Bumi Sempurna, Zhang Fan pernah peduli dengan hubungan persaudaraan antara dirinya dan leluhur berambut merah. Tak perlu dikatakan, dia sedikit iri dan sedikit terkesan. Tujuannya sudah jelas. Karena dia sendirian dan kekuatannya tidak dominan, mustahil baginya untuk merebut tubuh Dewa Bumi yang sempurna. Oleh karena itu, dia hanya bisa menerobosnya. Setelah hening sejenak, Zhang Fan berkata perlahan, Saudara Taois Qianmu, apakah Anda ingin menyelamatkan leluhur berambut merah? Dia langsung ke pokok permasalahan. Dia tidak berniat basa-basi dan langsung ke pokok permasalahan. Itu benar. Mata Iblis Sengoku sedikit redup. Dia mengalihkan pandangan dari Peri Yunhua dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Zhang Fan berkata sambil tersenyum tipis, kau tidak berpikir kalau aku akan mengembalikan kebebasan leluhur berambut merah itu hanya karena aku melakukan sedikit kebaikan padanya, kan? Leluhur berambut merah itu juga merupakan seorang guru terkenal di antara para guru sempurna jiwa baru lahir. Dia hanya bisa berkata bahwa dia tidak beruntung telah jatuh kali ini. Boneka yang sangat berguna, jika tidak ada bantuan besar atau pertukaran yang setara, dia tentu tidak akan mempertimbangkannya. Tentu saja tidak, aku sudah berada di luar negeri selama ribuan tahun, aku tidak senaif itu. Ekspresi Iblis Sengoku tidak berubah saat dia berkata terus terang. Zhang Fan mengangkat alisnya, dia tidak terlalu terkejut dan berkata dengan acuh tak acuh, lalu apa maksudmu? Apa maksudku? Iblis Sengoku tersenyum pahit, aku hanya ingin kesempatan untuk berdagang dengan Taois Zhang. Aku tidak akan membiarkanmu tinggal. Dia sangat jujur, sangat lugas, tanpa ada sedikitpun niat untuk menyembunyikan. Ada kilatan kekaguman di mata Zhang Fan dan dia mengangguk diam-diam. Seperti yang dikatakan Iblis Sengoku, jika tidak ada bantuan sekecil itu, dia mungkin tidak akan membiarkannya tinggal. Iblis Sengoku yang telah melakukan seribu mata naga ular tidak menganggapnya serius. Saya ingin berdagang dengan Taois Zhang. Bebaskan leluhur berambut merah itu, jangan batasi dia.
Iblis Sengoku tidak berbohong dan berkata terus terang. Apa yang harus Anda perdagangkan? Zhang Fan tersenyum tipis dan berkata tanpa sedikit pun tanda-tanda kembang api. Hal pertama yang muncul di pikirannya adalah bayangan setan langit yang melarikan diri. Ini adalah salah satu teknik setan langit yang setara dengan teknik menghidupkan kembali setan pohon layu. Teknik ini memiliki kekuatan yang tak terduga dan nilai praktis yang luas. Saat pertama kali melihatnya, dia sangat menginginkannya. Selain itu, Zhang Fan benar-benar tidak dapat memikirkan apapun yang dimiliki Iblis Sengoku yang layak diperdagangkan dengannya. Seperti yang diharapkan, Iblis Sengoku merentangkan tangannya. Di salah satu tangannya, ada selembar batu giok hijau tua. Ki iblis yang tebal menempel di sana. Kemauan yang ekstrim, arogan, dan pantang menyerah masih ada. Itu memang harta karun yang menjadi saksi era klan iblis dan ketenaran iblis langit. Di sisi lain, ada cahaya keemasan redup. Pupil mata Zhang Fan tiba-tiba berkontraksi dan kemudian kembali normal. Sedikit emosi ini langsung membuat wajah Iblis Sengoku menunjukkan kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan. Saya membuat taruhan yang tepat. Iblis Sengoku menghela napas lega di dalam hatinya. Ia tahu bahwa bagi orang yang licik seperti Zhang Fan untuk mengungkapkan emosinya, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya benda ini di benak pihak lain. Dalam hal ini, beberapa saat yang lalu, dia tidak percaya diri sama sekali. Jika tidak, dia tidak perlu menjual bantuan sebelum berani bertemu dengan Zhang Fan. Ini pertanda bahwa dia tidak punya rasa percaya diri. Zhang Fan sama sekali tidak memperhatikan ekspresinya. Pada saat ini, semua perhatiannya terfokus pada cahaya keemasan di telapak tangan Iblis Sengoku. Mudah untuk mendapatkannya. Itu saja. Walau di luar dia tampak tenang, tapi hatinya bergejolak. Ketika pertama kali melakukan teknik ramalan agung, Zhang Fan merasa ragu. Lagi pula, begitu dia melakukannya, pihak lain akan waspada. Bagaimana mungkin dia diam-diam berkomplot melawannya? Itu seperti memukul rumput dan memberi peringatan pada ular. Ini juga karena ular iblis berkepala manusia tidak dalam kondisi pikiran yang jernih. Jika perhitungan itu melibatkan seorang ahli di tingkat penguasa Dao pembentukan jiwa, pihak lain mungkin dapat menemukannya dengan mengikuti jalur yang tidak terlihat atau melakukan serangan balik dan melukainya dengan parah. Dengan kelemahan ini, kepraktisan teknik ramalan agung menjadi sangat berkurang. Meskipun hal ini disebabkan oleh kurangnya pengolahan tanah, hal ini tetap saja merupakan kelemahan yang besar. Saat itu, Zhang Fan mengira bahwa langit dan bumi di dalam lengan baju didukung oleh langit dan bumi, cahaya ilahi lima warna didukung oleh teknik penangkapan kibawaan, dan susunan bintang siklus surgawi didukung oleh emas bintang. Mengapa kelemahan besar teknik ramalan agung ini terungkap? Sekarang setelah dia melihat benda di tangan Iblis Sengoku, dia akhirnya mengerti. Di masa lalu, ketika kuali perunggu jatuh dari langit dan secara langsung menghancurkan takdir keluarga Zi, Zhang Fan telah melihat pemandangan yang menggemparkan itu melalui Reze Daoren dan yang lainnya. Dalam adegan itu, terlihat sebuah tempat di mana terdapat kuali perunggu, sebuah gunung besar, dan sebuah aula emas yang megah. Saat itu, Zhang Fan mengira akan terjadi pertarungan sengit, namun dia tidak menyangka akan ada campur tangan Dewa Bumi Sempurna, dan akhirnya semuanya menjadi tidak dapat dikenali lagi. Gunung besar itu berubah menjadi gurun dalam kobaran api, kuali perunggu diletakkan di jantungnya, dan hanya aula emas yang tidak terlihat. Meskipun Zhang Fan telah merasakan ada yang tidak beres selama pertempuran sengit itu, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu dan bahkan melupakan istana emas itu. Sekarang setelah dia melihat cahaya keemasan di tangan monster bermata seribu, dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Cahaya keemasan yang redup itu tidak berisik, mendominasi, dan tidak memiliki aura yang membumbung tinggi. Ia seperti kura-kura hitam berusia 10.000 tahun, berbaring dengan tenang di pantai, atau seperti batu raksasa yang menjulang tinggi, membiarkan angin dan hujan bertiup, serta pasang surut air laut. Sumber cahaya keemasan itu adalah istana emas mini yang ukurannya kurang dari setengah telapak tangan. Di bawah tatapan Zhang Fan, istana itu melayang sedikit di udara, mengembang dan menyusut dari waktu ke waktu, seolah-olah itu adalah seorang gelandangan tua yang tak kenal lelah. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhang Fan menekan dorongan dalam hatinya, dan bertanya dengan suara yang dalam, Saudara Qianmu, dari mana Anda mendapatkan pavilion misteri ilahi ini? Pada papan horizontal aula emas terdapat tiga kata, pavilion misteri ilahi, yang ditulis dalam aksara segel kuno. Iblis Sengoku tidak peduli bagaimana Zhang Fan mengetahui nama ini, dan berkata sambil tersenyum, ini tidak diperoleh oleh iblis tua, tetapi oleh saudaraku. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya, tubuh leluhur tua berambut merah itu muncul di samping mereka berdua, seakan-akan sedang tertidur lelap. Barang palsu kipas api surgawi ditempatkan di pavilion misteri ilahi ini. Setelah mendengar kata-kata Iblis Sengoku, Zhang Fan langsung mengerti. Kekuatan kipas api surgawi adalah rintangan pertama kelahiran kembali dewa sejati bumi, terutama di awal, jadi itu sangat penting. Sederhananya, Lu Yu telah mengganti kuali perunggu asli dengan kipas api surgawi. Walau pada akhirnya manusia berencana, Tuhan yang menentukan, tapi pada akhirnya itu adalah tempat yang baik. Leluhur tua berambut merah tidak mendapatkan kipas api surgawi, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak tahu apa yang baik, dan akhirnya memperoleh pavilion misteri ilahi.
Ia dan iblis Sengoku sudah seperti saudara, jadi tidak aneh bila ia menceritakan berita ini kepadanya. Kesepakatan ini tidak mungkin ditolak oleh Zhang Fan. Belum lagi bayangan melarikan diri iblis surgawi, bahkan jika itu hanya pavilion misteri ilahi, dia tetap akan setuju. Dengan gerakan lengan bajunya, gulungan batu giok hijau tua dan pavilion misteri ilahi memasuki lengan bajunya. Pada saat yang sama, jari telunjuk kanannya sedikit bergetar, dan aura yang tidak dapat dijelaskan memasuki tubuh leluhur tua berambut merah itu. Eh! Leluhur tua berambut merah itu tiba-tiba membuka matanya, wajahnya kosong. 1022. Aduh! Lelaki tua berambut merah itu merangkak dari tanah dengan kebingungan. Otot-otot di wajahnya berkedut tidak wajar seolah-olah dia masih tenggelam dalam rasa sakit kematian. Dia menghela napas panjang saat melihat iblis Sengoku untuk pertama kalinya. Dia tersentak saat melihat Zhang Fan untuk kedua kalinya. Tiba-tiba, semua kenangan itu kembali membanjiri. Pria tua berambut merah itu jelas memahami situasinya saat ini. Dia telah meninggal dalam tubuh seorang dewa bumi sempurna dan kesadarannya terkekang. Sebagai seorang jiwa baru lahir sempurna yang telah hidup selama 1000 tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa artinya itu? Ada juga rasa terima kasih terhadap iblis Sengoku di wajahnya yang penuh kepahitan. Dia lalu mengangguk ke arah Zhang Fan dan mundur ke satu sisi. Saudara Qianmu, kamu harus tahu bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk memberimu kebebasan penuh. Zhang Fan mengangguk pada pria tua berambut merah dan berkata dengan serius. Aku tahu. Monster tua bermata seribu dan leluhur berambut merah saling memandang. Mata mereka dipenuhi kepahitan saat mereka mengangguk. Jika waktu dapat diputar balik, mereka tidak akan pernah ikut serta dalam operasi ini. Dengan hasil ini, pada dasarnya mereka telah menjadi musuh orang-orang di dunia roh. Zhang Fan memiliki tubuh seorang dewa bumi sempurna, yang berarti ia hanya membutuhkan satu pikiran untuk mengambil nyawa lelaki tua berambut merah itu meskipun mereka dipisahkan oleh ruang dan waktu yang tak terbatas. Mereka jelas tidak mampu menyinggung perasaan orang seperti itu. Bagaimana mereka bisa merasa puas jika mereka tidak melampiaskan semua kemarahan mereka kepada pelakunya? Karena aku sudah menyetujui tawaran saudara Qianmu, aku jelas tidak akan mengganggu kebebasanmu selama kau tidak menentangku. Ekspresi Zhang Fan acuh tak acuh, tetapi apa yang dia katakan membuat iblis Sengoku dan lelaki tua berambut merah itu tersenyum. Setan tua bermata seribu sama sekali tidak punya hak untuk tawar-menawar. Berat mereka tidak seimbang, jadi dia membiarkan Zhang Fan mengambil slip giok teknik penghindaran setan surgawi dan pavilion rahasia tersembunyi. Kini harta karun itu sudah di tangannya, jika Zhang Fan ingin mengingkari janjinya atau bahkan meninggalkan Sengoku Demon, tidak ada yang dapat ia lakukan. Oleh karena itu, meskipun kedua saudara itu telah bersatu kembali dan menarik diri dari perpisahan abadi antara surga dan manusia, keduanya tidak memiliki banyak kegembiraan di wajah mereka. Tetapi, Zhang Fan tersenyum dan melanjutkan, jika aku butuh bantuanmu, aku harap kamu tidak menolak. Itu kesepakatan lain, dan aku akan membayar harga tertentu. Terserah kamu, Donghua Zhenren. Iblis Sengoku dan leluhur berambut merah saling berpandangan dan langsung setuju. Bahkan jika Zhang Fan meminta mereka melakukannya secara cuma-cuma, mereka hanya bisa menerimanya. Sekarang mereka sudah dibayar dengan harga tertentu, mereka sudah mendapatkan muka, jadi apalagi yang bisa mereka katakan. Baiklah. Zhang Fan bertepuk tangan dan tersenyum, kalau begitu, mari kita lakukan dengan cara ini. Kata-kata ini sama saja dengan meminta tamu untuk pergi. Iblis Sengoku dan leluhur berambut merah itu adalah orang-orang yang menarik perhatian. Mereka berkata serempak, selamat tinggal. Kemudian, mereka berbalik dan pergi, semakin cepat dan semakin cepat. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Di hadapan Zhang Fan, mereka berdua berada di bawah tekanan yang sangat besar, terutama leluhur berambut merah. Menghadapi seseorang yang mengendalikan hidup dan matinya, meskipun Zhang Fan tidak berniat mempersulitnya, paksaan yang tak terlihat itu membuatnya sulit bernapas. Secara alami, dia bersedia untuk menjauh sejauh mungkin. Kepergian mereka juga merupakan keinginan Zhang Fan. Masih ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan, dan tidak nyaman baginya untuk melakukannya dengan orang-orang ini di depannya. Dengan perginya kerumunan, semua tekanan pun sirna. Berada di dunia, langit tampak tinggi dan awan tampak tipis. Menatap langit dan melihat sekeliling, seseorang tentu akan merasa riang. Pada saat ini, sebuah suara lemah terdengar di telinganya dengan lapisan riak ungu di udara. Zhang Fan kecil, anak-anak nakal itu akhirnya pergi. Aku juga telah menyegel teleportasi prasasti suci keluarga Si. Tidak seorang pun bisa masuk atau keluar lagi. Cepat dan mulai bekerja. Suara tetua Dabei terdengar sangat lemah. Ia terdengar seperti orang tua yang telah berjuang di tempat tidur selama 3 hari 3 malam dan hampir menghembuskan nafas terakhirnya. Zhang Fan tersenyum dan berkata, Penatua Dabei, apakah Anda baik-baik saja? Mengapa kita tidak beristirahat sejenak sebelum kembali? Apa kamu bercanda? Bagaimana mungkin seorang pria berkata bahwa dia tidak bisa melakukannya? Nada bicara Tetua Dabei terdengar seperti dia sedang marah besar. Sulit baginya untuk menyembunyikan kelemahannya. Cepatlah, jika kita kehilangan kesempatan ini, semuanya tidak akan semudah ini lagi. Tentu saja, Zhang Fan mengerti apa yang dia maksud. Itu tidak lebih dari ular iblis berkepala manusia.
Roh primordial Lu Yu baru saja meninggal, dan keluarga Zi seperti keberadaan tanpa kesadarannya sendiri saat ini, jadi tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dalam keadaan seperti itu, akan jauh lebih mudah untuk mengganti kesadaran keluarga Zi dengan embrio primordial bumi kibawaan dan menutupi seluruh keluarga Zi dengan janin bumi. Karena tetua Dabei sangat keras kepala, Zhang Fan tidak akan bersikap sopan. Tanpa basa-basi lagi, dia mengibaskan lengan bajunya dan cahaya berwarna kaki terlempar ke tanah yang tidak jauh dari sana. Suara mendesing. Begitu cepatnya, seperti badai petir, cahaya berwarna kaki berubah menjadi lapisan riak berwarna kaki dan menutupi seluruh tanah keluarga Xi dalam sekejap. Dalam persepsi Zhang Fan, dia jelas bisa merasakan bahwa embrio primordial bumi kibawaan telah mencapai hingga ke kedalaman bumi di sepanjang rute retakan besar itu. Gemuruh. Seakan-akan guntur menggelegar di tanah, bumi berguncang seperti terjadi gempa bumi. Gempa dahsyat itu menyebabkan tsunami, tanah longsor, dan bumi amblas. Itu hanya berlangsung sesaat, tetapi pemandangan keluarga Xi telah berubah. Dalam waktu singkat, seluruh keluarga Xi telah berubah setelah begitu banyak pertempuran. Jika itu adalah lelaki tua itu, dia mungkin tidak dapat membedakannya. Setelah embrio primordial bumi kibawaan stabil, tanah keluarga Xi ditutupi dengan lapisan tanah berwarna kaki. Langit keluarga Xi diwarnai dengan warna ungu tak terbatas, menutupi tanah seperti ayam, dan langit ungu seperti kulit telur, mengisolasi bagian dalam dari luar. 9 prasasti dewa keluarga Xi dipimpin oleh prasasti dewa keluarga Xi pusat. Prasasti-prasasti itu seperti 9 pilar raksasa yang menghubungkan langit dan bumi, menopang daratan. Sejak Zhang Fan melepaskan plasenta bumi dan embrio primordial bumi kibawaan, dia telah menyaksikan perubahan drastis di dunia. Ketika aura lelaki tua Dabei menyebar ke seluruh keluarga Xi, wajahnya sedikit berubah. Ketika semuanya sudah stabil, dia berkata dengan suara rendah, "Orang tua Dabei, apakah kamu gila? Tidakkah kamu ingin keluar dan melihat-lihat? Hati-hati jangan sampai mati di sini." Zhang Fan dapat merasakan dengan jelas bahwa pada saat itu, kekuatan yang dilepaskan oleh patua kesedihan besar dengan 9 prasasti Dewa Istana Ungu sama sekali tidak kalah dengan kekuatan yang dilepaskannya ketika ia menyerang ular iblis berkepala manusia. Pada akhirnya, bahkan lelaki tua Dabei tidak dapat melanjutkan serangannya. Bagaimana dia bisa menahannya lagi dalam waktu sesingkat itu? "Hei, Zhang Fan kecil, apakah kamu mengkhawatirkanku?" Pada saat ini, suara lelaki tua Dabei yang lirih terdengar di telinga Zhang Fan. Suaranya lemah dan dia harus berhenti beberapa kali untuk menyelesaikan kalimatnya. Melihat lelaki tua itu masih bisa berbicara, Zhang Fan menghela napas lega dan berkata, "Jika kamu mati, kamu tidak akan bisa menyentuh peri lagi. Terserah kamu. Wahahaha, kamu sudah mati, tapi aku belum mati." Suara lelaki tua Dabei tiba-tiba terdengar lebih bersemangat, seperti baru saja disuntik dengan darah ayam. "Apakah begini caramu bertindak saat mendengar tentang peri?" Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tidak bisa berkata apa-apa. "Baiklah, cukup omong kosongnya. Aku mau tidur siang dulu. Kalau ada yang ingin kau katakan, kita bisa bicarakan saat aku bangun." Menguap. Sebelum lelaki tua itu menyelesaikan kata-katanya, 9 prasasti dewa keluarga Xi meredup. Tanpa 9 pilar ungu, jarak antara langit dan bumi tampak semakin pendek. Seolah-olah langit telah runtuh. "Hei, orang tua Dabei, kamu." Zhang Fan tertegun sejenak sebelum menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat. Dunia menjadi sunyi. Suara lelaki tua Dabei tidak terdengar lagi. Bahkan aura prasasti dewa keluarga Xi telah jatuh ke titik terendah. "Oh tidak, berapa lama dia akan tidur?" Zhang Fan mengedipkan matanya dan tertegun di tempat. "Bagaimana jika dia tidur selama 80 hingga 100 tahun? Bagaimana dengan 10.000 hingga 8.000 tahun? Dengan identitas lelaki tua Dabei sebagai roh perangkat itu, sulit untuk mengatakannya." Untuk sesaat, Zhang Fan menyesal karena tidak memeriksa konsep waktu. Jika dia tidak hati-hati, dia harus menunggu di prefektur keluarga Xi sampai masa hidupnya habis, dan lelaki tua Dabei itu bahkan tidak akan merasa puas. Setelah merenung sejenak, dia mengurungkan niatnya untuk membangunkan lelaki tua itu di Tugu Suci keluarga Xi. Sebagai gantinya, dia duduk di tempat dengan kaki disilangkan. Zhang Fan tahu bahwa tidur lelaki tua Dabei sebenarnya untuk memulihkan vitalitasnya. Lebih baik tidak mengganggunya kecuali benar-benar diperlukan. Yang terpenting adalah dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Bukan ide yang buruk untuk tinggal di prefektur keluarga Xi untuk sementara waktu. Saat dia duduk dengan menyilangkan kaki, peri Yunhua yang berdiri diam di samping seperti bayangan, juga ikut duduk. Di matanya, keengganan, kehinaan, ketidakberdayaan, dan rasa sakit memudar sedikit demi sedikit, seolah-olah dia telah memahami situasi saat itu dan benar-benar menerima nasibnya. Seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari keberadaannya, Zhang Fan bahkan tidak memandangnya. Dengan ekspresi serius, dia mengeluarkan pavilion Tianji dan melemparkannya ke udara. Gemuruh. Guntur musim semi meledak, dan cahaya keemasan jatuh dari langit, menyelimuti Zhang Fan dan peri Yunhua. Cahaya keemasan yang menyilaukan membuat segalanya tampak menyilaukan. Ketika mereka terbiasa dan melihatnya lagi, dunia telah berubah.
Tempat itu luas dan terang, tanpa halangan pilar-pilar, cahaya kemasannya lembut, tanpa kekurangan sesuatu yang menyilaukan. Paviliun Tianji. Berdiri di sana, Zhang Fan merasa seolah-olah hubungannya dengan seluruh dunia tiba-tiba menjadi kabur. Tampaknya terhubung, tetapi tidak terhubung. Itu sangat aneh, seolah-olah itu bukan milik dunia manusia. Tak perlu dikatakan lagi, tujuan dari Paviliun Misteri Surgawi adalah untuk mengisolasi penyelidikan orang lain dan menyembunyikan jejak perhitungannya, menebus kelemahan dalam memperingatkan musuh dan memperingatkan para ahli. Hanya dengan harta karun inilah ramalan agung surga dapat mencapai pengaruh besar dalam menghitung rahasia surga dan menghindari malapetaka. Tetapi, Zhang Fan mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang kurang. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sepotong 8 trigram tiba-tiba melayang di telapak tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, pikiran Zhang Fan menjadi kosong. Rasanya seolah-olah seluruh dunia bergerak mundur dengan cepat, atau seolah-olah Paviliun Tianji berjalan di tempat yang tak terlukiskan, hingga sebuah sungai panjang muncul dalam persepsinya. 1023. Sebuah sungai panjang membentang di cakrawala. Tak ada sisa cahaya matahari terbenam, tak ada cahaya bulan yang terang, tak ada kerlap-kerlip bintang, tak ada riak angin sepoi-sepoi yang sejuk. Ini adalah sungai yang sangat tenang dan mematikan. Ada cabang yang tak terhitung jumlahnya, perubahan tak berujung, segudang kemegahan, dan banjir yang tak terduga. Ini adalah sungai yang penuh dengan vitalitas. Sungai takdir. Tiba-tiba, Zhang Fan tahu di mana dia dilahirkan tanpa alasan apapun. Jawaban ini mungkin datang dari 8 trigram praselestial, atau Paviliun Misteri Surgawi, atau mungkin juga merupakan sebuah kebangkitan naluriah saat sebuah kehidupan melangkah ke dalam sungai takdir. Sesaat, berbagai macam pikiran datang silih berganti. Ribuan pikiran melintas dalam sekejap. Ini adalah dunia yang hanya bisa dimasuki di Paviliun Misteri Surgawi setelah menggunakan ramalan surga agung. Zhang Fan tahu bahwa dia tidak pernah meninggalkan provinsi keluarga Zi, dan Paviliun Misteri Surgawi masih berada di tempat yang sama. Antara kenyataan dan ilusi, antara ilusi dan kenyataan, ini adalah dunia terlarang yang terkait erat dengan dunia nyata, tetapi tidak pernah tumpang tindih. Tanpa persiapan, Zhang Fan melangkah ke Sungai Takdir di Paviliun Misteri Surgawi. Dari para pahlawan tiada taraf yang tak terkalahkan di alam semesta, hingga semut-semut yang berada dalam situasi genting, atau para makhluk transenden yang hidup sepanjang langit dan bumi, atau serangga-serangga musim panas yang tak terlukiskan, di sungai yang panjang ini, mereka semua setara, semuanya biasa saja, dan tak lebih dari sekadar anak sungai kecil. Apakah Sungai Takdir ini benar-benar ada? Jika memang ada, di mana keberadaannya? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul satu persatu di benak Zhang Fan. Sebelum pikiran lama padam, pikiran baru lahir, seperti kekacauan Sungai Takdir. Tanpa ragu, mereka tidak punya jawaban. Yang dia tahu hanyalah bahwa di depannya, cabang yang tidak mencolok tiba-tiba bercabang, berubah menjadi cabang-cabang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Cabang-cabang ini tidak tinggi atau rendah, tetapi lebar dan sempit, dan berbahaya. Tidak seorang pun tahu kemana arahnya. Apakah akan mulus, atau akan terganggu? Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tanpa alasan, cabang ini membuat pilihan. Semua aliran air berkumpul menjadi satu cabang. Pada saat yang sama, pilihan-pilihan lain yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghilang, seolah-olah itu adalah satu-satunya pilihan, dan yang lainnya hanyalah ilusi. Pada saat yang sama, hal yang sama terjadi di Sungai Takdir. Ada yang memilih jalan yang paling mulus dan stabil, sementara yang lain memilih jalan yang paling bergejolak dan berbahaya. Apapun yang terjadi, takdir itu sendiri indah. Setelah sekian lama, Zhang Fan akhirnya mencabutnya dan sadar kembali. Perasaan ini sungguh luar biasa. Seolah-olah dia telah memahami denyut takdir pada saat itu. Bahkan kehidupan terkecil di dunia pun punya pilihan, kejayaan, dan kegagalannya sendiri. Semuanya berhubungan dengan anak-anak sungai ini, cabang-cabang ini. Lalu, di mana aku sekarang? Dalam keadaan tak sadarkan diri, Zhang Fan tampaknya merasa bahwa ia juga berdiri di persimpangan jalan yang sangat besar. Ada jalan di semua arah. Dibatasi oleh penglihatannya, ia tidak akan pernah bisa membedakan jalan mana yang lebih mulus, jalan mana yang tercepat, jalan mana yang paling mengasyikkan, dan jalan mana yang memiliki karang tersembunyi. Justru karena ketidakpastian inilah kehidupan dan nasib memiliki kecemerlangan uniknya sendiri. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, perasaan tersentuh oleh hakikat kehidupan dan takdir itu sendiri perlahan memudar dari hati Zhang Fan. Kejelasan dan akal sehat sekali lagi memenuhi seluruh danau hatinya. Tiba-tiba perasaan menyesal muncul dalam hatinya. Zhang Fan tahu bahwa perasaan yang tak terlukiskan dan pencerahan karena jatuh ke dalam sungai takdir ini hanya dapat dialami secara kebetulan dan tidak dicari. Hanya saat pertama kali memasuki sungai takdir melalui Paviliun Misteri Surgawi, dia dapat memperoleh pencerahan seperti itu. Ini adalah kesempatan, ini adalah keberuntungan. Dia samar-samar merasa bahwa dia tampaknya telah memahami sesuatu melalui pengalaman ini, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya dengan tepat. Melampaui tiga alam, melampaui lima elemen. Anehnya, kalimat ini muncul dari kedalaman ingatannya.
Kata ini dapat digunakan untuk menggambarkan para ahli yang menantang surga dan para pahlawan transenden, namun dapat juga digunakan untuk menggambarkan sungai takdir yang abadi dan selalu berubah. Setelah melepaskan dirinya dari pemahaman sungai takdir, Zhang Fan merasa seakan-akan sedang berdiri di tempat yang tinggi, memandang segala sesuatu, terisolasi namun terintegrasi ke dalamnya. Pada titik ini, dia kurang lebih memahami fungsi pavilion misteri surgawi. Fungsi isolasi pavilion misteri surgawi tidak ada apa-apanya di matanya. Paling banter, itu setara dengan Crow's Nest, tidak penting. Selama dia bisa meramal rahasia surga, dia pasti akan ikut campur dalam nasib para ahli itu. Dia pasti akan memperingatkan mereka dan memperingatkan mereka. Zhang Fan awalnya berpikir bahwa tidak ada solusi untuk ini. Pasti ada jalan masuk dan jalan masuk. Saat dia melihat pemandangan, dia juga akan menjadi pemandangan di mata orang lain. Tentu saja. Baru sekarang ia mengerti bahwa solusinya sebenarnya sangat sederhana. Hanya ada dua metode, tetapi orang biasa tidak dapat melakukannya. Yang pertama ialah menggunakan kekuatan untuk menindas orang lain, dan kekuatan seseorang untuk menaklukkan semuanya. Aku memata-mataimu, tetapi kultivasiku lebih tinggi darimu. Jika kau tidak bisa merasakannya, apa yang bisa kau lakukan padaku? Ini adalah cara yang paling tidak tahu malu dan paling terbuka. Cara ini jujur dan tidak dapat dihentikan. Tetapi berapa banyak orang di dunia yang dapat melakukan ini? Setidaknya, dalam tahun-tahun mendatang, Zhang Fan tidak akan mampu mencapai level ini. Metode kedua adalah apa yang saat ini digunakan oleh pavilion misteri surgawi. Mereka dapat langsung memasuki sungai takdir dan mengintipnya. Selain para ahli yang tidak terduga yang dapat mengganggu sungai takdir itu sendiri, semua orang lainnya biasa-biasa saja dan tidak layak untuk dikhawatirkan. Sungai takdir selalu memperhatikan dan memengaruhi semua makhluk hidup, dan sebaliknya, ia juga terus-menerus diperhatikan dan dipengaruhi oleh semua makhluk hidup. Dan siapa yang bisa merasakannya? Jadi, ketika seseorang memasuki sungai takdir untuk memata-matai semua makhluk hidup, tidak perlu khawatir untuk memberi tahu mereka. Sebaliknya, hasilnya akan lebih jelas dan akurat. Ini adalah metode yang paling langsung, paling sederhana, dan paling sulit untuk menguji kekuatan seseorang. Melalui pavilion misteri surgawi, Zhang Fan dengan mudah mencapai titik ini. Kuali perunggu, siapa sebenarnya yang meninggalkanmu di sini? Sesaat pertanyaan yang telah lama menghantuinya, pertanyaan yang telah lama ia simpan, muncul kembali dalam benaknya. Hanya dengan bisa memasuki sebagian kecil sungai takdir membuat pavilion misteri surgawi menjadi harta surga dan bumi. Bahkan dengan pengalaman Zhang Fan saat ini, dia belum pernah mendengar harta karun dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Baik di dunia nyata maupun di catatan kuno, tidak ada pengecualian. Tiba-tiba seberkas cahaya bagaikan anak panah yang melesat, membuka langit-langit terang di benak Zhang Fan. Apa yang disebut inspirasi tiba-tiba tidak lebih dari ini. Tanpa berpikir atau peduli di mana dia berada, Zhang Fan duduk bersila dan meletakkan telapak tangan kanannya di lututnya. Cahaya muncul dari telapak tangannya, dan 8 trigram melayang ke atas. Tingkat pertama surga ramalan agung, 8 trigram fuksi. Qian, Kun, Sun, Dui, Gen, Zen, Li, Kan. 8 arah berputar sekaligus. Gambaran-gambaran yang terputus, seperti bagian-bagian air yang terputus dari sungai takdir, tiba-tiba muncul dalam benaknya. Siklus, rotasi, dan misteri langit dan bumi semuanya ada dalam 8 trigram. Setelah sekian lama, semua gambar yang rusak itu tersusun kembali, dan akhirnya menyatu menjadi sebuah pemandangan yang luar biasa indah. Awan dan kabut yang tak terbatas membumbung tinggi, dan seorang wanita dengan sosok yang kuat dan anggun muncul. Kekuatannya yang dahsyat membawa serta kecantikan alami wanita yang lemah. Ledakan. Sayapnya yang panjangnya 3 meter tiba-tiba mengepak, dan awan serta kabut dalam radius 100 meter pun menghilang. Hanya pedang panjang di tangannya yang masih dikelilingi oleh awan dan kabut. Seolah merasakan sesuatu, wanita cantik itu tiba-tiba berbalik dan memperlihatkan wajahnya yang anggun dan bangga. Peri Yunhua. Ledakan. Semua gambar hancur berkeping-keping, dan sungai takdir tiba-tiba kabur di mata Zhang Fan. Kemudian, dengan suara teredam, semua yang ada di depannya dengan cepat menghilang. Pavilion misteri surgawi tiba-tiba terbang keluar, keluar dari sungai takdir. Dalam pemandangan yang mempesona, Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya. Cahaya ilahi di matanya seperti pedang ilahi yang paling tajam, menusuk sepasang mata indah yang jaraknya kurang dari 10 meter. Di depannya, Peri Yunhua duduk bersila, dan tanpa diduga, mata mereka bertemu. Hampir pada saat yang sama, Peri Yunhua menundukkan kepalanya. Jejak kepanikan, kebingungan, dan sedikit rasa ingin tahu melintas di matanya, seperti bintang jatuh, yang bersinar dalam lautan cahaya kemasan. Zhang Fan tersenyum dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dengan punggung tangannya, ia menyingkirkan rambut acak-acakan yang menutupi dahi dan pipi Peri Yunhua. Lalu, punggung tangannya mengusap alisnya yang halus dan pipinya yang putih mulus. Di bawah tindakan intim yang tiba-tiba ini, Peri Yunhua gemetar, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu yang mengerikan, dan entah mengapa menantikannya. Memikirkan hal ini, rona merah manis mewarnai leher dan pipinya. Dia gemetar lebih hebat lagi.
Dia sudah menjadi boneka, dan satu-satunya hal yang bisa dia kendalikan adalah pikirannya sendiri. Namun saat ini, dia menemukan bahwa bahkan tanah suci terakhir ini telah lepas kendali. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Peri Yunhua tidak mengerti bahwa jika seorang wanita sombong semua lapisan harga dirinya terkoyak, dia akan mati atau menyerah. Saat ini, dia tidak bisa mati. Dia telah menyerah secara naluriah. Ini adalah kesadaran paling tersembunyi yang bahkan dia sendiri tidak rasakan. Zhang Fan tidak peduli dengan hal ini. Dia hanya mengangkat dagunya dengan telapak tangannya dan berkata perlahan, "Aku benar-benar tidak menyangka. Kesempatanku untuk menjadi seorang penggarap pembentukan jiwa telah jatuh ke pangkuanmu." Suaranya anehnya lembut, sehangat angin musim semi, namun di telinga Peri Yunhua, suaranya seperti suara guntur. "Ah!" Peri Yunhua mendongak karena terkejut. Dia tidak lagi peduli dengan rasa malu dan amarahnya saat dia menatap Zhang Fan dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Ketika roh primordial telah sempurna, seseorang akan hidup sepanjang langit dan bumi. Mereka akan abadi, melampaui batas kehidupan dan mencapai keabadian. Ini adalah impian dan keinginan semua kultivator. Bagaimana mungkin Peri Yunhua menjadi pengecualian? Mendengar bahwa kesempatan pembentukan jiwa ada hubungannya dengan dirinya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dia bahkan tidak sempat bertanya. Peri Yunhua melihat Zhang Fan tiba-tiba tersenyum dan melambaikan lengan bajunya yang besar. Kemudian, penglihatannya menjadi gelap dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Di dalam paviliun rahasia surgawi, hanya Zhang Fan yang duduk bersila. Matanya bersinar dengan kegembiraan, tekad, dan keinginan. Segala macam emosi berputar seperti lentera kuda. 1024. Di paviliun Tianji, Zhang Fan tampak duduk dengan tenang, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, mudah terlihat bahwa tangannya terkepal dan dilepaskan berulang kali, seolah dia tidak mengenal lelah. Kejutan yang dibawa kepadanya oleh kuali perunggu keempat terlalu besar. Seni ramalan agung, menggenggam takdirnya sendiri dan menggenggam tenggorokannya yang mematikan, dapat diabaikan untuk sementara waktu. Lagi pula, tidak ada kekuatan sihir yang lemah di kuali perunggu itu. Zhang Fan sudah lama mengetahui hal ini. Meskipun dia terkejut, itu masih dalam ekspektasinya. Namun, sisanya adalah kejutan yang sungguh tidak terduga. Pertama, dia samar-samar memahami sesuatu di Sungai Takdir dan memiliki keyakinan yang tidak dapat dijelaskan pada terobosan berikutnya. Kemudian, dia menemukan kesempatan untuk menjadi seorang kultivator formasi jiwa dalam perhitungan paviliun Tianji. Hal-hal baik datang berpasangan. Di suatu tempat yang dulunya ia pikir masih agak jauh, sebuah jalan emas terbentang. Pintu umur panjang yang telah mengisolasi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya juga tiba-tiba membuka celah kecil. Umur panjang, umur panjang, umur panjang, umur panjang. Dalam hati Zhang Fan, sebuah suara terulang berkali-kali. Di dunia ini, seseorang seperti seekor semut pada awalnya, berjuang dengan segala cara untuk menempuh jalan umur panjang. Seberapa hebatkah ini? Dibandingkan dengan mereka yang terlahir kuat, tubuh manusia yang lemah dapat bercita-cita untuk menduduki posisi supremasi di dunia. Hal ini membuat darah seseorang mendidih. Saat ini, darahnya memang mendidih. Saat jaraknya masih jauh, tak ada perasaan istimewa, namun saat tiba-tiba merasa sudah dalam jangkauan, semangat dalam hatinya berkobar 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Tak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat dikecualikan. Zhang Fan sudah rileks dan perlahan-lahan membenamkan dirinya dalam status terhormat dan kekuatannya saat ini. Jantungnya sekali lagi berdetak kencang dalam darahnya, seperti ketika dia masih muda, dia mengejar pembentukan fondasi, kemudian pembentukan inti, dan kemudian jiwa yang baru lahir. Dia tidak pernah merasakan dorongan seperti ini selama bertahun-tahun. Setelah sekian lama, dia pun tenang dan tidak dapat menahan tawa. Pada saat itu, Zhang Fan benar-benar memikirkan sebuah klise yang tidak bisa lebih klise lagi, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Bahkan si penebang kayu tua dan si penenun tua pun dapat mengucapkan kata-kata klise tersebut dengan makna yang sama, namun hal itu tiba-tiba membuat hatinya jernih. Semakin jelas jalan di depan, semakin mantap langkah seseorang. Karena sudah jelas, tidak perlu gegabah. Selama langkah seseorang mantap, seseorang pasti akan sampai di ujungnya. Inilah yang dipahami Zhang Fan setelah bertahun-tahun berkultivasi. Ketika jalan di depan diselimuti kabut, yang dibutuhkan adalah keberanian, semangat, semangat pantang menyerah, dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Sekalipun tidak ada jalan, seseorang harus dengan paksa membuat jalan. Banyak hal di dunia ini yang berhubungan dengan kultivasi. Kalau tidak, tidak akan banyak orang yang memahami Dao di dunia fana. Ketika danau hatinya kembali tenang, Zhang Fan meraih lengan bajunya. Ketika dia menariknya keluar lagi, cahaya terang menerangi seluruh paviliun misteri surgawi. Dia telah mengumpulkan lebih dari separuh jumlah besar kiroh yang telah dilepaskan saat kiroh pemakan harta karun berganti pemilik, yang merupakan apa yang telah dia keluarkan dari lengan bajunya. Aura harta karun ini merupakan kondensasi saripati kelima unsur, harta karun alam yang tak terhitung jumlahnya, dan berbagai harta karun magis. Oleh karena itu, begitu mereka muncul, semua orang langsung berebut untuk mendapatkannya. Kalau saja dia tidak ingin mencuri kiroh pemakan harta karun, Zhang Fan tidak akan membiarkan sedikit pun aura harta karun bocor keluar.
Apa yang ingin dia coba sekarang adalah menggunakan aura harta karun untuk langsung membentuk harta ajaib. Perizi, Yongye, dan yang lainnya, meskipun mereka juga telah mengumpulkan banyak aura harta karun, mereka tidak memiliki keterampilan kerajinan yang menantang surga seperti Zhang Fan, jadi mereka hanya dapat menggunakan metode kerajinan biasa. Dengan menggunakan metode ini, akan sangat beruntung jika mereka dapat menggunakan 50% darinya. Begitu aura harta karun muncul, kiroh pemakan harta karun di sekitar jari Zhang Fan bergetar sejenak sebelum kembali normal. Perasaan ini bagaikan seseorang yang sudah lama kelaparan dan menyangka telah menemukan makanan lezat, ternyata itu adalah kotorannya sendiri. Zhang Fan tersenyum tipis. Hatinya dipenuhi dengan ide untuk memelihara kiroh pemakan harta karun dan melihat apakah dia dapat mencapai puncak yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya. Pikiran ini terlintas di benaknya. Bagaimanapun, ini adalah masalah masa depan. Kemudian, dia menenangkan diri dan meraih aura harta karun. Kelima jarinya terbuka. Di antara setiap jarinya, muncul simbol-simbol misterius yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah hukum langit dan bumi serta misteri alam semesta semuanya berada dalam genggamannya. Tiba-tiba, wajah Zhang Fan memerah. Kemudian, berubah menjadi putih pucat, lalu hijau. Pada akhirnya, wajahnya diselimuti kabut dan dia tidak dapat dilihat dengan jelas. Dia meraihnya. Dalam sekejap mata, seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh energinya. Itu seperti pertarungan hidup dan mati antara para ahli dengan level yang sama. Dalam kurun waktu yang singkat ini, pencapaian metode kerajinan Zhang Fan terungkap sepenuhnya. Mendesis. Aura harta karun tiba-tiba terkelupas hingga 70%. Sisanya yang 30% tampaknya dibungkus oleh tangan tak terlihat dan diselipkan ke dalam lengan bajunya. Aura harta karun 70% ini langsung jatuh ke lima jari Zhang Fan. Kresek, kresek. Serangkaian suara renyah meledak, seperti kacang yang sedang digoreng. Saat suara itu menghilang, aura harta karun pun menghilang. Yang menggantikannya adalah benda berkilau, indah, seperti koin tembaga yang melayang di telapak tangan Zhang Fan. Qianan, Kunbei, Li Dong, Kanxi, Dui Dong, Zhenbei, Sunxi, Genxi. Mereka berhubungan dengan langit, bumi, api, air, danau, guntur, angin, gunung. Koin 8 trigram Xiantian. Dengan menggunakan aura harta karun murni dan teknik pembuatan yang luar biasa, ia mengubah ketiadaan menjadi kenyataan. Ia mengubah koin 8 trigram Xiantian Fuxi menjadi harta karun. Inilah koin 8 trigram Xiantian. Zhang Fan menggunakan dua jarinya untuk mengambil koin 8 trigram Xiantian dan melihatnya. Kemudian, senyum puas muncul di wajahnya. Meskipun butuh usaha keras, hasilnya sungguh bagus. Ia melambaikan tangannya dengan puas. Sehelai sutra melilitnya dan berubah menjadi benang. Benang itu melewati koin 8 trigram Xiantian dan tergantung di pinggangnya seperti liontin giok. Setelah teknik ramalan agung selesai dan koin 8 trigram Xiantian disempurnakan, Zhang Fan tidak berencana untuk tinggal di paviliun rahasia surgawi. Dia berdiri dan melambaikan lengan bajunya, menghancurkan cahaya kemasan. Tiba-tiba, angin dingin bertiup. Air laut di sekitarnya beriak dan es saling bertabrakan. Itu seperti melodi alam, tidak kalah dengan musik surgawi manapun. Saat ini, paviliun rahasia surgawi tergeletak dengan tenang di telapak tangan Zhang Fan. Cahayanya redup dan tertahan. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu adalah harta karun yang dapat mengarungi sungai takdir. Itu hanya tampak samar, gelap, dan sangat sederhana. Sambil tersenyum, dia membalikkan telapak tangannya dan paviliun rahasia surgawi menghilang. Pada saat yang sama, dia duduk bersila di tanah, merasakan ki alami langit dan bumi. Pada suatu saat, sebuah benda muncul di masing-masing tangannya. Salah satunya adalah selembar batu giok hijau tua. Begitu muncul, ki iblis memenuhi udara. Di laut yang beku, ikan-ikan yang baru saja pulih dari pertempuran yang merusak itu terkikis oleh ki iblis begitu mereka mengapung ke permukaan untuk bernapas. Perut mereka berubah menjadi putih dan lapisan hijau tua muncul pada mereka. Aneh dan kejam, pantang menyerah dan tegas. Itulah monster langit. Ketika dewa monster tumbang, ras monster pun muncul. Ketika ras monster tumbang, monster langit pun bangkit. Apa itu monster langit? Monster itu adalah monster di antara monster, monster surga dan bumi, monster yang menentang surga. Setan langit yang sesungguhnya telah lama musnah diterpa angin dan embun beku di zaman kuno. Zhang Fan hanya bisa melihat punggung mereka di catatan kuno dan lempengan batu giok di tangannya, karena mereka pernah mendominasi alam semesta. Seni penghindaran monster langit yang hebat. Di tangannya yang lain, tak perlu dikatakan lagi, ada Chaos Essence Sphere yang sangat penting untuk kultivasi. Tangannya mengepal dan pikirannya tenggelam di dalamnya. Zhang Fan perlahan menutup matanya. Dia jelas berdiri di tengah angin dan salju, tetapi itu memberikan perasaan ilusi, seolah-olah dia tidak pernah ada. Dalam sekejap, kepingan salju tebal menutupi dunia. Melihat ke atas, di tempat di awalnya duduk, hanya ada manusia salju, tak bergerak di bawah salju yang turun. Waktu adalah Dao, seni, dan kemampuan ilahi yang paling hebat di dunia. Waktu dapat mengubah gunung menjadi lembah, mengubah lautan menjadi ladang murbei, mengubah tanah tandus menjadi tanah subur, dan menyebabkan empat musim berubah.
Sebidang tanah yang sama dapat mengubah vitalitas musim semi, kemewahan musim panas, suramnya musim gugur, dan keheningan musim dingin yang mematikan. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Di tempat Zhang Fan awalnya berada, tidak ada jejak manusia salju lagi. Yang ada hanyalah bongkahan es dan salju datar, yang ditutupi lapisan demi lapisan. Di lautan es di semua sisi, es berkumpul menjadi bongkahan es, lalu berubah menjadi gunung es, memperlihatkan sudut permukaan laut. Di bawah laut, ada monster besar. Segalanya seolah-olah Zhang Fan dan yang lainnya tidak datang ke gletser. Namun sejauh mata memandang, tak jauh dari situ, tampak seorang lelaki setengah baya berbadan sedang, seakan-akan tengah tertidur, duduk bersila dengan tenang. Dia memang sedang tertidur dan mustahil baginya untuk bangun. Tubuh fisik dari Dewa Bumi Sejati. Di samping tubuh Luyu, dalam radius beberapa ratus kaki, butiran-butiran salju tebal melayang turun, lalu langsung berubah menjadi tetesan air hujan, lalu menjadi awan, menyebar menjadi kabut, dan akhirnya tak terlihat. Ini adalah tekanan yang tak terlihat. Harimau yang mati itu masih memiliki keagungan yang tidak dapat dengan mudah dipermalukan. Dunia terasa sunyi, seakan-akan akan berlangsung selamanya, sampai ledakan. Kepingan salju yang berjatuhan saling bertabrakan ke atas dan ke bawah, dan kepingan salju yang menyembul dari lapisan salju tebal bertabrakan dengan salju yang jatuh di langit, seketika berubah menjadi kabut, memenuhi dunia. Kepingan salju seukuran kepalan tangan, seakan-akan mendapat pertolongan ilahi, tidak terpecah, tidak menguap, dan terbang hingga mencapai titik tertinggi, lalu dengan kecepatan yang lebih cepat lagi, jatuh. Pada saat yang sama, sebuah sosok tiba-tiba muncul di tanah, melangkah keluar dengan santai, dan kebetulan melangkah ke dalam bayangan kepingan salju yang menyusut dengan cepat. Tiba-tiba, seolah-olah musim dingin telah berlalu dan musim semi telah tiba, manusia salju yang menumpuk di musim dingin mencair di bawah sinar pertama musim semi. Sosok itu tampak mencair, dan dalam sekejap, menyatu dengan bayangan dan menghilang. Saat kepingan salju jatuh, bayangannya terus menyusut, dan saat keduanya berukuran sama, kepingan salju itu menghantam lapisan salju dengan keras, memercikkan salju yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak dapat dibedakan lagi. Hahaha. Tawa yang menggelegar, menembus tarian salju yang berkabut, dengan daya tembus yang tak berujung, langsung menyebar ke seluruh lautan es. Sosok Zhang Fan tiba-tiba muncul, seolah-olah dia telah berdiri di sana, melangkah keluar, dan meninggalkan tarian salju. Setan langit melarikan diri dari bayangan, sukses besar. Satu bulan. Teknik setan langit agung memang luar biasa. Zhang Fan tanpa sadar melirik bayangannya sendiri, menggelengkan kepalanya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai manusia, untuk mengolah teknik setan langit agung, jika itu mudah, maka itu sungguh aneh. 1025. Bayangan melarikan diri setan langit adalah salah satu teknik dari teknik hebat setan langit. Teknik ini awalnya dibuat untuk klan iblis, tetapi ketika Zhang Fan mempraktikkannya sebagai manusia, ada lebih banyak kesulitan. Keterbatasan terbesarnya adalah aura setan. Menggunakan aura iblis untuk mengendalikan kekuatan spiritual adalah poin paling dasar dari teknik hebat iblis langit. Jika itu adalah kultivator manusia biasa, itu akan seperti rubah yang mencoba menggigit landak. Namun bagi para kultivator sekte karakteristik Dharma, itu sederhana. Pada akhirnya, Zhang Fan menggunakan aura iblis dan kekuatan iblis dari Great Sun Golden Crow untuk melatih Sky Demon Flaying Shadow. Ketika dia menggunakan Great Sun Golden Crow saat dia masih muda, aura hitam dan apinya juga hitam. Aura iblis dan api iblisnya sangat pekat. Ketika kultivasinya mencapai kesuksesan besar, karakteristik Dharma itu sendiri juga meningkat seiring dengan pemahamannya, dan akhirnya menjadi gambaran kebenaran. Namun asal-usulnya tetaplah dari iblis, jadi tidak menjadi masalah untuk menggunakan bayangan pelarian iblis langit. Setelah Zhang Fan berhasil mempraktikkannya, saat dia mengujinya, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Menggunakan kekuatan iblis Golden Crow untuk menggunakan Sky Demon Flaying Shadow meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Setidaknya sekarang setelah dia baru mempelajarinya, kekuatannya tidak jauh lebih lemah daripada saat Sengoku Demon menggunakannya secara pribadi. Ini adalah hasil dari perbedaan sifat kekuatan iblis. Bagaimana iblis kecil lainnya dapat dibandingkan dengan Raja Iblis? Seiring berjalannya waktu, pemahaman dan keakrabannya dengan Sky Demon Flaying Shadow pasti jauh melampaui level Sengoku Demon. Berdiri di tengah salju yang turun, Zhang Fan masih memikirkan teknik hebat setan langit. Jantungnya tiba-tiba bergerak, dan dia buru-buru mendongak. Dengan pandangan ini, dia langsung menemukan sesuatu yang berbeda. Sekilas, seluruh dunia tampak tidak berubah, tetapi di matanya, ada semacam keaktifan yang berbeda. Seolah-olah setiap helai rumput, setiap pohon, setiap gunung, dan setiap sungai memiliki spiritualitas, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup. Kemudian, cahaya ungu samar-samar terbagi ke sembilan arah, dan sekali lagi menerangi langit. Bahkan di kejauhan, dia masih bisa merasakan aura unik dari prasasti suci keluarga Zi. Begitu cepat. Zhang Fan tercengang. Dia baru mengolah Sky Demon Flaying Shadow paling lama satu bulan. Selama periode ini, dia juga mempelajari Great Heaven Divination Art selama beberapa waktu. Ini karena dia siap menghadapi pertempuran yang berlarut-larut. Tetapi melihat situasi sekarang,
Venatua Dabei jelas telah terbangun. Ini adalah hal yang baik. Ketika Zhang Fan hendak pergi ke prasasti suci keluarga Zi untuk melihat-lihat, suara Tetua Dabei tiba-tiba terdengar di telinganya. Siapa yang pertama kali terbangun dari mimpi indah ini? Hanya aku yang tahu. Keren, sangat keren. Membosankan. Aku berkata, Zhang Fan kecil, bisakah kau melihatku? Suaranya masih agak lemah. Tidak terlalu kuat dan penuh energi. Bahkan nada sedih dalam suaranya pun sudah berkurang. Tetapi tak peduli apapun, dibandingkan dengan sebulan yang lalu, perbedaannya bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Bersamaan dengan suara Tetua Dabei, cahaya ungu beriak di antara langit dan bumi. Seolah-olah langit dan bumi adalah danau air, dan suaranya seperti batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menyebabkan riak. Cahaya ungu di langit, riak-riak di tengah, dan bumi berwarna kuning. Langit dan bumi yang luas tampak terbagi menjadi tiga lapisan. Mereka terpisah dan terhubung satu sama lain, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Saya berhasil. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam, tetapi dia masih tidak bisa menahan jantungnya yang berdetak tanpa henti. Plasenta bumi dan embrio bumi kibawaan adalah harta karun yang telah disempurnakannya sendiri. Keduanya saling terkait erat. Saat langit dan bumi berubah, dia bisa merasakan perbedaannya di bumi. Dalam persepsi Zhang Fan, plasenta bumi ada di mana-mana, tetapi juga tidak ada di manapun. Plasenta bumi seperti selaput tipis yang menutupi seluruh dunia. Embrio bumi Chonateki terbenam jauh ke dalam inti bumi. Jika bukan karena hubungan darah yang tak terlihat, dengan kultivasi Zhang Fan, mustahil baginya untuk merasakan inti bumi yang tak berujung. Di tempat itu, kibawaan dari embrio Yuan Bumi Agung bagaikan jantung, beristirahat dengan tenang di sana. Setiap kali berdenyut, setiap kali bergetar, itu akan memengaruhi seluruh provinsi Sifu. Itu seperti sumber dan inti provinsi Sifu. Ketika Zhang Fan merasakan hal ini, hatinya langsung mengerti. Jelas, ki alami dari embrio asal bumi di masa lalu telah menjadi kesadaran istana Valet saat ini. Di dalam, embrio bumi kibawaan mengendalikan kesadaran keluarga Zi. Di luar, plasenta bumi mengendalikan gunung dan sungai. Segala sesuatu ada di telapak tangan. Saat ia tercerahkan, pikiran Zhang Fan menyentuh embrio bumi kibawaan dan plasenta bumi. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di hatinya. Seluruh dunia, seluruh negara keluarga Zi, benar-benar berbeda di matanya saat ini. Dunia tiga dimensi dengan lapisan-lapisan yang berbeda tiba-tiba tampak seperti meja pasir datar baginya. Dengan sedikit gerakan jarinya, ia dapat melihat gunung-gunung dan sungai-sungai. Jadi begitu. Setelah sekian lama, Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya bersinar terang. Dia mengangkat kakinya dan melangkah maju. Dengan langkah ini, ia melintasi ribuan mil es, ribuan mil ombak laut, gunung-gunung yang tak berujung. Menatap sungai dan sungai, gunung dan sungai yang indah, semuanya ada dalam benaknya. Perjalanan ilahi yang jauhnya 1000 mil, yang mengecilkan bumi hingga 1 inci, yang begitu dekat namun terpisah jarak yang amat jauh, semuanya palsu di bawah langkah ini. Tiba-tiba, gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya surut. Ketika dia mendongak lagi, dia melihat sebuah prasasti batu ungu besar berdiri di depannya. Prasasti itu memancarkan cahaya ungu, dan tampak megah. Tablet ilahi keluarga Zi pusat. Dengan langkah ini, Zhang Fan melintasi separuh negara keluarga Zi dan menghadap tablet ilahi keluarga Zi pusat yang ada di pusat negara keluarga Zi. Menghadap tablet ilahi keluarga Zi tengah yang megah, menoleh ke belakang ke arah gunung-gunung dan sungai-sungai, serta merasakan sensasi melintasi ribuan mil wilayah dengan satu langkah, dia merasa tersentuh. Apakah ini ruang yang unik, dunianya sendiri? Segala sesuatu di dunia berada di bawah kendalinya. Ini adalah pertama kalinya Zhang Fan mempelajarinya dan dia belum menguasainya. Kalau tidak, hanya dengan satu pikiran, dia bisa membuat gunung menjulang dan laut mengering. Seberapa hebat itu? Seberapa besar keuntungan yang dia miliki untuk menghadapi musuh di lingkungan seperti itu? Memikirkannya saja, Zhang Fan tidak dapat menahan perasaan gembira. Hei, 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 Zhang Fan kecil, kau tidak bisa melihatku atau apa? Pada saat ini, suara marah Penatua Dabei terdengar di telinganya dan membangunkannya. Bagaimana itu bisa terjadi, Penatua Dabei, Anda terlalu banyak berpikir. Zhang Fan tersenyum dan menatap ke bawah pada seorang lelaki tua keriput di bawah prasasti ilahi di tengah-tengah rumah ungu. Sejujurnya, dia tenggelam dalam perasaan yang tidak dapat dijelaskan dan terpengaruh oleh kekuatan tablet ilahi keluarga Zi pusat, jadi dia benar-benar mengabaikan lelaki tua ini. Sekarang dia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tubuh patua duka besar kurus dan keriput, sangat berbeda dengan prasasti dewa rumah ungu yang megah. Dilihat dari sudut manapun, tingginya hanya 3 kaki. Dibandingkan dengan pendetaku yang masih muda, tingginya tidak jauh lebih tinggi. Dia tampak tua dan mengenakan jubah ungu yang indah. Sayangnya, tubuhnya terlalu lemah dan auranya tidak cukup kuat. Jubah ungu mewah yang dikenakannya tampak seperti tergantung di rak, yang membuat orang bergidik. Jubah itu tidak secocok jubah hijau kasarnya. Pada saat ini, patua kesedihan besar sedang duduk di tanah, separuh tubuhnya bersandar miring pada prasasti suci istana ungu di tengah. Rambutnya putih dengan semburat ungu, berantakan seperti sarang burung, dan penampilannya jorok. Melihat Zhang Fan sedang menatapnya,
Tetua Dabei mendengus dan membiarkannya begitu saja. Namun, dia masih terlihat malas seolah-olah belum bangun. Dia tidak berniat untuk bangun dari tanah. Zhang Fan mengabaikannya. Dengan sebuah pikiran, dia membuat gerakan meraih di udara. Hah, apa yang sedang kamu lakukan? Mata Tetua Dabei membelalak dan dia punya firasat buruk tentang ini. Kemudian, sebuah lampu merah menyala dan sesosok manusia yang duduk bersila menerobos batasan ruang dan muncul di hadapan mereka berdua. Tubuh Dewa Bumi Sungguhan. Ah! Lelaki tua kesedihan besar melompat tiga kaki ke udara, dan dengan desiran, bayangannya berubah menjadi ilusi saat ia melesat sejauh 1000 kaki. Meskipun tubuh Dewa Bumi yang sebenarnya tidak memiliki pemilik, auranya kuat. Meskipun hanya ada dalam diam, auranya tetap kuat. Secara samar-samar, Zhang Fan dapat melihat lapisan riak-riak pada tablet ilahi keluarga Si Tengah saat dia muncul. Seolah-olah ki spiritual di dalamnya sedang diaduk. Kekuatan Lu Yu terlihat dari sini. Meskipun tubuhnya telah mati dan jiwanya telah pergi, dia masih mampu membuat Patua Duka merasa seperti manusia biasa yang telah melihat seekor harimau. Hei, Zhang Fan kecil, apakah kamu mencoba membunuhku? Penatua Dabei menepuk dadanya dan napasnya menjadi tidak teratur. Dia adalah roh senjata, tubuh yang dibentuk oleh ki spiritual. Oleh karena itu, dia lebih terpengaruh oleh tekanan dan aura Dewa Bumi yang sebenarnya. Melihatnya, jelas bahwa dia masih memiliki rasa takut yang tersisa. Penatua Dabei, Anda salah paham. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Zhang Fan berkata dengan wajah penuh senyum. Mengenai apakah ada makna lain di balik kata-katanya, hanya dia sendiri yang tahu. Lelaki tua kesedihan besar menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata dengan suasana hati yang buruk, silakan bertanya, cepatlah bertanya. Kali ini, aku nyaris berhasil pulih sedikit dengan meminjam energi sumber yang bocor keluar selama penggabungan bumi. Biar ku beritahu, aku akan tidur sebentar. Aku tidak tahu berapa tahun lagi sebelum kau menemukanku lagi. Hah! Zhang Fan mengerutkan kening dan senyumnya menghilang. Meskipun dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa pulih secepat itu, tampaknya masalahnya lebih serius daripada yang dia bayangkan. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya dengan suara yang dalam, Penatua Dabei, bagaimana cara mengendalikan tubuh Dewa Bumi yang sebenarnya? Sungguh tragis jika ada segunung harta karun yang mengemis di jalan. Saat ini, situasi Zhang Fan tidak jauh dari itu. Tubuh ini adalah keuntungan terbesar dari perjalanan ke langit Dayan ini. Kekuatannya yang mengerikan terlihat jelas. Sayangnya, tidak peduli seberapa bagusnya, tidak akan ada gunanya jika tidak dapat digunakan. Selama kurun waktu ini, Zhang Fan telah mencoba berkali-kali menggunakan ki spiritual pemakan harta karun untuk menggerakkan tubuh Dewa Bumi yang sebenarnya, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Selain mampu mengendalikan peri Yun Hua dan boneka leluhur berambut merah, ia tidak dapat mengendalikan kemunculan 6 harta karun atau gerakan tubuh itu sendiri. Hal ini sungguh menyedihkan. Sekarang setelah ia memiliki kesempatan, ia tentu ingin meminta bantuan. Tidak semudah itu. Apakah kamu pikir kamu adalah Lu Yu? Patua Duka berkata sambil mendengus jijik. Dia terus menyebut Lu Yu sebagai anak nakal, sama sekali lupa tentang bagaimana dia hampir membuat tubuh Lu Yu ketakutan setengah mati. Lalu, tanpa berpikir panjang, dia melanjutkan berkata, Ki Surgawi. Tanpa Ki Surgawi, jangan sekali-kali berpikir untuk mengendalikan tubuh Dewa Bumi yang sesungguhnya. Kemudian, dia mendecakkan bibirnya seolah-olah dia sangat iri dengan hasil yang diperoleh Zhang Fan. Kemudian, dia menceritakan alasannya. 1026. Tubuh Dewa Bumi Abadi adalah hasil dari kekuatannya. Baru setelah ia membentuk tubuh ini, ia benar-benar melampaui kultivasi surgawi kehidupan sebelumnya dan menjadi yang terkuat di alam semesta. Ia membuka jalan lain yang berbeda dari jalan keabadian. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tubuh ini adalah tempat Dao Lu Yu berada. Negara keluarga Zi dulunya merupakan bagian dari alam surgawi. Meskipun telah jatuh ke dunia manusia, namun masih memiliki sedikit ki surgawi. Di masa lalu, Lu Yu mengumpulkan ki surgawi dari seluruh negara keluarga Zi untuk digunakan sendiri. Kemudian, ia akhirnya menggabungkan 6 harta karun dan membentuk tubuh sejati. Dengan cara ini, dia tentu tidak memiliki masalah dalam mengendalikan tubuhnya sendiri. Namun, jika Zhang Fan ingin melakukan hal yang sama, harganya akan jauh lebih tinggi. Tidak ada yang lain, yang ada hanyalah ki spiritual pemakan harta karun dan ki surgawi. Zhang Fan telah memperoleh ki spiritual pemakan harta karun. Yang tersisa hanyalah ki surgawi. Tunggu, Tetua Dabei, apakah maksudmu setiap kali aku menggunakan tubuh Dewa Bumi Abadi, aku perlu mengonsumsi ki surgawi? Mendengar ini, wajah Zhang Fan berubah sedikit pucat dan dia segera menyela. Itu benar, itulah yang saya maksud. Penatua Dabei menjawab dengan percaya diri. Kali ini, wajah Zhang Fan berubah dari hijau menjadi hitam dalam sekejap. Dia tidak akan mundur. Sungguh lelucon, tidak peduli apakah itu dalam hal kultivasi atau kekayaan, dia adalah sosok yang berdiri di puncak di antara para kultivator dimensi fana. Namun, bahkan saat itu, dia bahkan belum melihat bayangan energi abadi sebelum perjalanan ini. Satu-satunya ki surgawi yang dimilikinya dikumpulkan dari tubuh Dewa Bumi Abadi. Itu adalah sedikit yang tersisa saat ia membentuk tubuh sejati.
Hal semacam ini hampir tidak mungkin ditemukan di dunia manusia. Di mana dia bisa menemukannya? Berapa banyak yang kamu butuhkan? Setelah hening sejenak, Zhang Fan bertanya dengan harapan mendapat keberuntungan. Tidak banyak. Penatua Dabei tersenyum licik. Yang kamu miliki, kurasa, bisa digunakan setidaknya sekali. Setelah itu, wajahnya berseri-seri dan matanya berbinar-binar. Dia tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Tidak apa-apa. Zhang Fan menghela napas panjang dan menepuk dadanya. Kamu tidak perlu bersedih. Eh, apa katamu? Orang tua di Dabei itu bahkan tidak mendengar kata-katanya dengan jelas. Tanpa sadar dia menghiburnya, tetapi mengapa itu terdengar seperti dia sedang bersuka cita. Namun, di tengah-tengah kata-katanya, dia tidak punya pilihan selain menelannya. Dia tampak seperti telah menggigit lidahnya sendiri. Aku bilang tidak apa-apa. Ekspresi Zhang Fan tampak tenang dan riang, tanpa sedikit pun kekecewaan. Rasa rileks yang datang dari lubuk hatinya itu tidak mungkin bisa dipalsukan. Apakah kamu salah dengar? Aku bilang itu hanya bisa digunakan sekali. Penatua Dabei tidak menyerah. Saat berbicara, dia tidak lupa menekankan kata, sekali. Itu benar. Senyum Zhang Fan tidak berubah saat dia berkata, untungnya, itu hanya bisa digunakan sekali. Itu sudah cukup. Ekspresi dan nada bicaranya tidak menunjukkan sedikit pun rasa enggan. Dia benar-benar tulus. Kali ini, Tetua Dabei sudah kehabisan akal. Ia bergumam, membosankan. Ia sangat tertekan. Itulah sebabnya dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Zhang Fan. Setelah pertarungan antara jiwa esensi Lu Yu dan ular iblis berkepala manusia sebulan yang lalu, Zhang Fan benar-benar memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan mengerikan Lu Yu. Bagaimana mungkin senjata pembunuh yang hebat seperti itu bisa digunakan tanpa harga? Dia sudah tahu itu. Sekarang tampaknya ia dapat menggunakannya kapan saja. Itu sudah cukup. Tubuh ini jelas mengandung kekuatan tak terbatas. Bahkan jika kesadarannya tidak dapat mengimbanginya, dan ada kesenjangan besar antara alam mereka, dia masih dapat menggunakan metode paling kasar seperti ular iblis berkepala manusia. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk melawan penguasa Dao di alam formasi jiwa. Itu sudah cukup. Itu adalah metode yang menyelamatkan nyawa atau bahkan cara untuk membalikkan keadaan di saat kritis. Sekali saja sudah cukup. Bukan berarti tidak ada ki abadi di dunia manusia. Setelah menahannya beberapa saat, Tetua Dabei tidak dapat menahan diri untuk tidak melanjutkan, lagi pula, jika tidak ada ki abadi di dunia manusia, mungkin ada tempat lain. Bukan tidak mungkin menemukannya jika Anda mencarinya dengan saksama. Zhang Fan sangat setuju dengan hal itu. Dunia manusia, alam roh, dan dunia kecil di wilayah luar mungkin masih memiliki sedikit ki abadi. Jika dia benar-benar mencarinya dengan saksama, dia mungkin bisa menemukannya. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Sebelum aku tidur, ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu. Penatua Dabei sedikit kurang tertarik setelah gagal menonton pertunjukan. Dia berkata dengan serius, Zhang Fan kecil, aku akan tidur. Aku tidak tahu berapa tahun lagi aku akan bangun. Jika kamu dapat membantuku menemukan cara untuk kembali ke alam surgawi saat itu, aku akan menjanjikan tiga hal kepadamu. Bagaimana? Begitu dia selesai berbicara, dia langsung memasang ekspresi menyedihkan. Dia hampir menarik lengan baju Zhang Fan dan berteriak, periku. Jika Zhang Fan tidak menghentikannya tepat waktu, hal itu mungkin benar-benar terjadi. Tunggu. Penatua Dabei, jangan bilang kau akan melakukan hal ini begitu saja. Zhang Fan mendengus dan berkata penuh arti. Oh, baiklah, apa lagi? Penatua Dabei terkejut dan bertanya dengan bingung. Apa lagi? Zhang Fan mendengus dingin, kau meminjamkan hartamu kepadaku, mengambil alih provinsi keluarga Zi, dan mengembalikan kebebasanmu. Kita impas sekarang. Kalau begitu, kau akan melawan jiwa ular berkepala manusia Lu Yu. Bagaimana kau ingin melunasi hutangmu? Ah! Tetua Dabei membuka mulutnya lebar-lebar. Dia benar-benar tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Kedengarannya masuk akal, tetapi dia juga merasa telah mengabaikan sesuatu. Sepertinya ada yang salah dengan hal itu, jadi dia tidak bisa mengatakan apapun. Melihatnya kebingungan, Zhang Fan segera melanjutkan, lagi pula, kau menjanjikan tiga hal kepadaku sebagai imbalan atas bantuanku untuk kembali ke alam abadi. Itu tidak masalah, tetapi itu adalah perjalanan yang berbahaya. Bukankah seharusnya kau membayarku sejumlah uang di muka sehingga aku bisa lebih percaya diri dalam mencapai tujuanku? Benar begitu. Yah, baiklah. Tetua Dabei ragu-ragu. Dia tampaknya menganggapnya cukup masuk akal. Zhang Fan tersenyum diam-diam. Bukan sehari atau dua hari dia berpikir untuk mendapatkan harta karun orang tua malang ini. Zhang Fan tahu bahwa akan mustahil untuk menaklukkan roh artefak harta karun tertinggi dunia surgawi dalam waktu singkat setelah menyaksikan kekuatan dunia surgawi yang tak terbatas, memanfaatkan kelemahan Lu Yu dan hampir menghancurkan roh primordial Lu Yu. Dalam kasus itu, ia hanya bisa puas dengan hal terbaik berikutnya. Bagaimanapun, lelaki tua ini berasal dari alam surgawi dan telah mengalami kejayaan zaman dahulu. Pasti ada banyak hal baik di tangannya. Di bawah tatapan tajam Zhang Fan, Tetua Dabei merenung cukup lama. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan bola cahaya dengan sakit gigi.
Bola cahaya ini berwarna kekacauan, sama seperti alam kehancuran. Namun, ketika orang-orang melihatnya dan menyentuhnya dengan indera ilahi mereka, mereka merasa bahwa bola itu dapat menghancurkan dunia. Apa ini? Sambil memegang bola cahaya di tangannya, Zhang Fan bertanya dengan santai. Mengapa kamu tidak mencobanya dan kamu akan tahu? Tetua Dabei berkata dengan kesal, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Zhang Fan terlalu malas untuk peduli dengan sikapnya. Dia meremasnya dengan santai, dan bola cahaya itu pecah menjadi kristal yang tak terhitung jumlahnya, yang menyatu ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya. Ledakan. Tiba-tiba pikirannya menjadi sesak, seolah ada yang meledak, dan gemuruhnya terus bergetar. Sekilas, Zhang Fan tahu bahwa benda ini jelas merupakan pemahaman tetua Dabei tentang kekuatan magis tertentu. Dapat dikatakan bahwa itu adalah inti dari kekuatan magis. Hanya roh seperti dia yang dapat melakukan ini. Jika itu adalah manusia normal, itu akan berdampak besar padanya. Kenangan dan pemahaman ini mengalir ke dalam pikirannya seperti air pasang. Ketika dia memilahnya sedikit, ekspresi aneh muncul di wajah Zhang Fan. Dia mengira bahwa Penatua Dabei akan mengeluarkan kekuatan magis seperti metode surgawi, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah. Hei, ada apa dengan ekspresimu? Aku punya hal-hal baik di sini. Tetua Dabei melompat seperti ayam jago aduan dan berkata dengan kedua tangan di pinggangnya. Tampaknya jika Zhang Fan berani mengatakan, tidak, dia akan berani menerkamnya. Tahukah kamu kekuatan sihir macam apa ini? Zhang Fan mengabaikan perilakunya dan bertanya dengan tatapan aneh. Tentu saja, dot aku tidak tahu. Tetua Dabei menghela napas, melirik Zhang Fan diam-diam, dan berkata dengan suara rendah. Lalu, dari mana kamu mendapatkannya? Zhang Fan tidak peduli dengan jawabannya dan bertanya dengan cepat. Saya lupa. Kali ini, Tetua Dabei menjawab dengan sangat percaya diri. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju prasasti Dewa Keluarga Si Pusat, meninggalkan Zhang Fan yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dalam sekejap, seluruh tubuh Tetua Dabei lenyap ke dalam prasasti suci Keluarga Si Pusat, dan sebuah suara terdengar dari punggungnya. Zhang Fan kecil, kekuatan sihir ini sangat berbahaya bagi jiwa ilahi dan roh primordial. Aku menemukan bahwa Lu Yu hanya memiliki roh primordial yang kosong, dan kamu mengalami kesulitan seperti itu, jadi aku menemukannya untukmu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya pergi. Sampai jumpa di lain hari. Suara itu menghilang, dan sosok itu menghilang. Napas di prasasti suci keluarga Zi Tengah tiba-tiba memudar seperti jaring laba-laba. Jika tidak dekat, mungkin tidak akan terlihat. Tak perlu dikatakan, lelaki tua itu benar-benar tertidur kali ini, dan tidak seorang pun tahu kapan ia akan bangun lagi. Gerakan Tetua Dabei tampak kabur, tetapi Zhang Fan tampaknya tidak melihatnya. Dia tidak menghentikannya, juga tidak berniat bertanya. Setelah melihat lelaki tua itu menghilang ke dalam prasasti ilahi keluarga Si Pusat, Zhang Fan tersenyum dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saya mendapat untung besar. Tidak ada yang tahu bahwa ekspresi di wajahnya tadi bukanlah ketidakpuasan, melainkan kegembiraan. Namun, dia cerdik dan tidak menunjukkannya. Tetua Dabei, bagaimanapun juga, adalah roh instrumen. Ia baru saja datang dari dunia surgawi ke dunia manusia, dan ia selalu berada di tempat ini. Sebagian besar waktu, ia seperti tikus yang bersembunyi dari kucing, dan ia tidak berani meninggalkan jejak apapun, takut bahwa para dewa akan melihatnya. Perlu diketahui bahwa Lu Yu berbeda dengan Zhang Fan. Jika Lu Yu mengetahui bahwa ada roh instrumen di prasasti ilahi keluarga Zi pada puncaknya, bukan tidak mungkin baginya untuk memurnikan lelaki tua itu secara langsung. Bagaimana lelaki tua itu berani menunjukkan dirinya? Dengan cara ini, dia tidak tahu betapa berharganya kekuatan gaib ini, bahkan dia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Segel tiga tingkat, pembunuh dewa. Itu adalah segel kekacauan pembunuh dewa. Dalam hati Zhang Fan, terdengar suara bersorak dan bergemuruh. Dia tidak menyangka bahwa segel kekacauan pembunuh dewa dari segel tiga tingkat akan jatuh ke tangannya begitu tiba-tiba. Penatua Dabei, Anda sungguh orang baik. Setelah waktu yang lama, Zhang Fan akhirnya pulih dari kegembiraannya dan memuji dengan tulus. 1027. Di antara ketiga segel tersebut, satu adalah pengusiran setan, yang kedua adalah pembantaian dewa, dan yang ketiga adalah pembantaian abadi. Segel emas pembunuh kejahatan dapat menghancurkan semua kejahatan dan hantu di dunia, dan memiliki kekuatan kebenaran tak terbatas. Segel caotik pembunuh dewa dapat menghancurkan semua jiwa dan roh primordial. Ia memiliki kekuatan kekacauan dan kehancuran. Segel terakhir juga merupakan yang paling kuat. Itu adalah musuh bebuyutan semua orang, benda, dan kekuatan ilahi yang membawa ki abadi di dunia. Itu sangat misterius sehingga tidak dapat diukur tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Zhang Fan telah memiliki segel emas pengusiran setan untuk waktu yang lama, dan telah menggunakannya untuk membunuh musuh yang kuat berkali-kali. Dia bahkan telah menggunakannya untuk menekan mayat Tao yang terbengkalai selama 500 tahun. Dari sini, tidak sulit untuk mengetahui seberapa kuat segel kekacauan pembunuh dewa, yang peringkatnya lebih tinggi dari segel emas pengusiran setan. Tidak diragukan lagi, segel kekacauan pembunuh dewa sama dengan segel emas pembunuh kejahatan. Keduanya adalah kekuatan ilahi yang menentukan takdir.
Kekuatan ilahi takdir dari segel emas pembunuh kejahatan adalah penindasan, penindasan takdir, dan penindasan yang berlangsung lama. Bagaimana dengan segel caotik pembunuh dewa? Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahannya lagi. Bagaimanapun, negara keluarga Zi adalah dunianya sendiri, dan tidak akan ada bahaya. Dia duduk dengan kaki disilangkan, mengeluarkan bola esensi campuran, dan mulai mempelajarinya. Disinilah monumen ilahi keluarga Zi pusat berada. Di bawah tekanan yang tak terlihat, bagaimana mungkin binatang iblis berani mendekat? Begitu Zhang Fan memasuki kondisi meditasi, dunia kembali sunyi. Sesekali, angin gunung akan menggoyang pepohonan hijau, menghasilkan suara, sa-sa-sa, yang merupakan satu-satunya suara. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, matahari terbit, bulan terbenam, dan matahari terbenam dan bulan terbit. Hal ini terulang 10 kali. Setelah 10 hari mendalami, Zhang Fan memperoleh pemahaman lebih dalam tentang segel caotik pembunuh dewa. Dalam keadaan normal, segel caotik pembunuh dewa tidak akan melukai tubuh fisik manapun, dan tidak dapat menembus perlindungan tubuh fisik untuk mengenai jiwa ilahi. Akan tetapi, saat jiwa ilahi meninggalkan tubuh, dan roh purba meninggalkan tubuh, segel caotik pembunuh dewa akan langsung mencabik-cabik jiwa ilahi dan roh purba. Meskipun Penatua Dabei tidak tahu banyak tentang pentingnya segel kekacauan pembunuh dewa, dia benar tentang satu hal. Jika Zhang Fan memiliki segel kekacauan pembantai dewa saat ia bertarung melawan roh primordial Luyu, ia tidak perlu menyia-nyiakan satu-satunya proyeksi gagak emas miliknya. Ia bisa saja menggunakan segel kekacauan pembantai dewa dan Luyu akan mati di tempat. Tidak ada pengecualian. Tanpa perlindungan apapun, bahkan roh primordial langit dan bumi abadi hanya bisa bersujud di hadapan segel kekacauan pembunuh dewa. Dan ini hanyalah penerapan biasa. Sama seperti bagaimana segel emas pengusiran setan digunakan untuk melawan semua roh jahat, jika ditekan oleh energi takdir, ceritanya akan berbeda. Segel kekacauan pembantai dewa didukung oleh keberuntungan karma. Jika keberuntungan karma lawan tidak cukup dan mereka tidak dapat menahannya, segel kekacauan pembantai dewa akan meletus dengan tubuh sebagai intinya, merobek ruang dan mengirim lawan ke luar angkasa. Penindasan kejahatan, pengusiran para dewa, eksekusi para dewa, gaya macam apa itu? Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan rasa terpesonanya. Sayangnya, dia memperoleh segel kekacauan pembunuh dewa secara tidak sengaja, belum lagi segel pembunuh dewa yang lebih misterius lagi. Dia hanya bisa menunggu masa depan untuk menemukan kesempatan. Setelah mencerna segel kekacauan pembunuh dewa, Zhang Fan berdiri dan melihat sekeliling keluarga Zi, tidak lagi merasa nostalgia. Ketika dia melakukan pegunungan dan sungai dangkal dan melintasi separuh negara keluarga Zi, dia tahu bahwa rencana untuk menutupi seluruh negara keluarga Zi dengan kibawaan, embrio purba bumi, dan plasenta bumi telah berhasil. Jika bukan karena itu, Tetua Dabei tidak akan tertidur. Tanpa bantuannya, hal itu tidak akan mudah dicapai. Dengan kata lain, negara keluarga Zi sudah menjadi dunia yang dikendalikan Zhang Fan dalam semua aspek. Namun, ini bukanlah ruang unik yang dibicarakan oleh Tetua Dabei dan Pendeta Tao Ku di awal. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Ruang unik yang sesungguhnya adalah dunia unik yang terwujud di dunia nyata. Di dunia itu, saat bertarung melawan musuh yang kuat, seseorang akan memiliki keuntungan waktu, tempat, dan orang, sehingga memperoleh keuntungan mutlak. Perasaan ini mirip dengan domain kekuatan ilahi jiwa baru lahir, tetapi yang satu nyata dan yang lainnya ilusi. Keduanya tidak dapat disebutkan dalam satu tarikan napas yang sama. Dengan level Zhang Fan saat ini, paling banter dia bisa merefleksikan keadaan keluarga Zi ke dalam domain kekuatan ilahi jiwa baru lahir dan membentuk domain kekuatan ilahi keluarga Zi, yang mana akan sangat meningkatkan kekuatannya. Meski tampaknya telah banyak berubah, pada akhirnya itu tetap saja ilusi. Jika Zhang Fan dapat mencapai kesuksesan fenomenal dari roh primordial dan menggunakan keadaan keluarga Zi dan dua harta karun bumi sebagai dukungan, ia akan mampu mewujudkan keadaan keluarga Zi di dunia nyata. Dalam hal itu, pasti akan ada tempat baginya di antara para Taois pembentukan jiwa. Terlebih lagi, Zhang Fan memiliki ambisi yang lebih besar dan lebih banyak ide untuk diwujudkan. Jiwa baru tahap puncak, keberhasilan fenomenal dari roh primordial. Segera, Zhang Fan membiarkan pikirannya melayang ke segala arah. Setelah beberapa lama, dia mengumpulkan pikirannya dan memandang dunia untuk terakhir kalinya. Tiba-tiba, dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah maju. Ledakan. Seolah-olah dia melangkah langsung ke dalam kehampaan. Arus udara melonjak, dan awan bergulung maju mundur. Pilar cahaya menembus udara, menyelimuti segalanya dalam sekejap mata. Ledakan. Ketika sosok Zhang Fan menghilang di negara keluarga Zi, cahaya kuning tanah mengalir seperti air di atas batu biru dan menyelimuti seluruh negara keluarga Zi dalam sekejap. Kemudian, dengan suara teredam, tiba-tiba menyusut. Saat cahaya kuning bumi menyusut, terlihatlah bumi, sungai, gunung, dan tanaman. Negara sembilan negara yang besar dan tak dapat dibubarkan itu berubah menjadi seukuran biji sesawi dalam sekejap. Pada akhirnya, langit dan bumi berubah warna, persis seperti lengan baju. Angin laut bertiup dan ombak biru beriak. Matahari merah berada di langit dan awan tipis. Angin laut yang membawa sedikit bau amis bersorak dan melompat kegirangan saat berembus dari segala arah.
Ada yang bergulung-gulung seperti banjir yang runtuh, ada yang menyapu dan bertabrakan seperti tornado, dan ada yang merintih seolah-olah sedang meratapi dunia yang telah lenyap. Daratan itu telah tenggelam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mengapung selama beberapa bulan. Kemunculan negara keluarga Zi begitu tiba-tiba. Dunia yang besar itu tiba-tiba mengapung keluar dari laut dan menarik perhatian banyak orang kuat. Pada bulan-bulan setelah negara keluarga Zi berdiri, banyak sekali tokoh terkemuka dari dunia manusia berkumpul di tempat ini, terutama para pembudidaya nakal dari luar negeri. Selama kurun waktu tersebut, tidak seorang pun tahu berapa banyak metode yang telah mereka pikirkan dan berapa banyak buku kuno yang telah mereka baca, tetapi mereka tidak dapat menemukan cara untuk masuk. Legenda kuno itu berada tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat masuk tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Begitu Zhang Fan dan 7 orang lainnya masuk, mereka tersebar di mana-mana. Tidak ada yang akan tinggal di prasasti Dewa Keluarga Zi untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan membiarkan mereka masuk. Peri Zi dan yang lainnya masing-masing memiliki motif tersembunyi. Bagaimana mereka bisa menambah variabel? Lagi pula, bahkan jika mereka mau, dengan Penatua Dabei berdiri di tengah, tidak seorang pun bisa masuk. Tidak apa-apa jika semua orang tidak bisa masuk. Bagaimanapun, itu adalah dunia legendaris, jadi tidak mengherankan jika itu sedikit sulit. Mereka yang ingin mendapatkan negara keluarga Zi semuanya adalah orang-orang kuat. Namun, itu hanya beberapa bulan, dan mereka biasanya bermeditasi untuk waktu yang lama. Tentu saja, mereka memiliki kesabaran untuk terus menjaganya. Kesabaran mereka baru saja bermasalah lebih dari sebulan yang lalu. Pada saat itu, adalah saat ketika Yongye, Reze, Xinglan, Perizi, Iblis Semoku, dan tetua berambut merah meninggalkan negara keluarga Zi. Meskipun kultivasi mereka tinggi, pihak lain tidaklah lemah. Selain itu, jumlah mereka banyak. Tidak mungkin mereka tertinggal, tetapi jejak mereka pasti akan bocor. Di dunia, orang seharusnya tidak khawatir tentang kelangkaan, tetapi tentang ketidaksetaraan. Tidak apa-apa jika tidak ada yang bisa memakan sepotong roti pipih. Namun, seseorang telah memakannya terlebih dahulu, dan mereka hanya bisa meneteskan air liur. Itu tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, para ahli di luar negara keluarga Zi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka terus membuat berbagai macam perhitungan. Pada akhirnya, sebelum ada yang berhasil, negara besar keluarga Zi menghilang tanpa jejak di depan semua orang dengan suara, "Bang." Tidak apa-apa jika tenggelam lagi. Lagi pula, tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa bangkit. Wajar saja jika ia tenggelam lagi. Namun, apapun yang terjadi, ia tidak mungkin menghilang begitu saja. Untuk sesaat, itu seperti menusuk sarang tawon. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan meteor, menutupi seluruh dunia dalam sekejap. Pada saat ini, Zhang Fan muncul di permukaan laut entah dari mana. Sebelum ia sempat mendesah penuh emosi dan mengenang desiran angin laut serta gemerlap ombak, ia dikejutkan oleh aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang melintasi dunia. Liao memilih arah yang acak dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa 1000 penggarap abadi sedang mencari seperti jaring. Ada beberapa ahli di antara mereka. Aura yang tak terhitung jumlahnya telah menghancurkan energi spiritual di atas lautan menjadi berkeping-keping, membuat tempat itu tampak seperti karung compang camping yang penuh dengan lubang. Pada saat ini, jika berita bahwa keadaan keluarga Zi ada di tangan kiri Zhang Fan tersebar, dia pasti akan dikepung. Dengan begitu banyak orang kuat, sekalipun Zhang Fan berambisi dan berani, dia sama sekali tidak berniat menantang mereka, dia juga tidak tertarik dikejar kembali. Tanpa berpikir dan tidak sempat menikmati perasaan aneh bahwa seluruh dunia ada dalam genggamannya, ia membungkuk dan menyembunyikan auranya. Kemudian, ia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang mendekati permukaan laut. Dunia ini begitu besar, siapa yang mengira bahwa negara keluarga Zi akan dikumpulkan oleh satu orang dan disimpan di balik lengan bajunya. Ada banyak sekali pakar di luar negeri, dan bahkan lebih banyak orang yang ikut bersenang-senang. Dalam keadaan seperti itu, seberapa sulitkah untuk menangkap target yang tidak siap? Secara keseluruhan, Zhang Fan dengan hati-hati melewati tahap awal dan membaur dengan tempat para pembudidaya nakal berada. Itu seperti segenggam pasir yang ditaburkan ke padang pasir atau setetes air yang jatuh ke laut. Tidak seorang pun dapat menemukan sesuatu yang aneh tentangnya lagi. Dalam 10 hari pertama, Zhang Fan lebih berhati-hati. Dia menekan kecepatannya dan menyembunyikan auranya, terbang ke pinggiran seperti seorang kultivator independen biasa. Selama dia terbang keluar dari negara keluarga Zi, dia akan bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak ada seorang pun yang dapat menghubungkan negara keluarga Zi dengannya. 10 hari kemudian, ketika semuanya hampir berakhir, Zhang Fan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia memperlambat langkahnya dan bersembunyi di balik awan, menatap pulau biasa di bawahnya. Pulau itu berukuran biasa saja. Energi spiritual dan makhluk-makhluk di pulau itu biasa saja. Sama sekali tidak ada yang perlu diperhatikan. Alasan mengapa Zhang Fan berhenti bukanlah karena pulau itu sendiri, tetapi karena sekelompok orang di pulau itu yang saling bermusuhan. Saya benar-benar bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing. Senyum tipis muncul di wajah Zhang Fan. 1028. Bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing tidak diragukan lagi merupakan teman lama, tetapi pihak lain mungkin tidak ingin bertemu Zhang Fan.
Di pulau itu, di suatu tempat yang dulunya merupakan hutan lebat, sejumlah besar pepohonan membentuk sebuah cincin, jatuh ke arah yang berlawanan dari pusat lingkaran. Dalam lingkaran besar yang dibentuk oleh sejumlah besar pohon tumbang ini, tidak ada satu pohon pun di tengahnya. Kadang-kadang, orang bisa melihat akar yang tersangkut di tanah, tetapi tidak ada jejak pohon, bahkan tunggul pohon pun tidak. Satu-satunya hal yang dapat menunjukkan bahwa dulunya terdapat hutan lebat di sini adalah serbuk gergaji yang beterbangan di udara. Dalam radius beberapa ratus sang, tanah menipis, bebatuan retak menjadi bubuk, dan pohon-pohon semuanya hancur berkeping-keping. Jejak pertempuran besar terlihat jelas. Di tengah ruang terbuka buatan manusia ini, lima sosok melompat ke mata Zhang Fan. Keempat orang di pinggiran adalah tiga pria dan satu wanita. Ketiga lelaki itu adalah seorang lelaki tua berwajah layu seperti kulit pohon tua, seorang lelaki setengah baya dengan otot menonjol, dan seorang pemuda kurus berwajah kuning. Satu-satunya wanita di antara keempatnya tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia memiliki tubuh yang montok, kulit yang cerah, dan rambut indah yang dihiasi bunga-bunga. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pesona bunga peoni yang indah. Keempatnya mengambil empat posisi berbeda, maju dan mundur secara terkoordinasi. Gerakan mereka alami, dan jelas bahwa mereka telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu berapa kali mereka telah bekerja sama untuk membentuk pemahaman diam-diam. Melihat teknik kultivasi mereka, ada juga jejak asal-usul yang sama. Mereka berempat mengelilingi seorang laki-laki yang sangat kuat, yang sekilas tampak sederhana dan jujur. Di kepala lelaki kuat ini, ada dua tanduk banteng melengkung, bersinar dengan cahaya dingin. Dia memegang tongkat besi di tangannya, dan ketika dia melambaikannya, itu menciptakan angin kencang yang mengikis lapisan tanah di tanah. Surga menopang Raja Iblis yang kuat. Orang ini adalah satu-satunya yang pertama kali lolos dari mata laut, dan kemudian lolos dari tangan Feng Jiuling dalam pertempuran mata laut. Wujud asli dari Heaven Shopping Up Vigorous Demon King adalah si Supressing Herculean Bull. Dapat dikatakan bahwa ia diberkati oleh alam, lahir dengan kekuatan tak terbatas, dan memiliki kekuatan untuk menekan lautan. Ia mewarisi metode kultivasi ras iblis. Bukan hanya itu saja, dia bisa lolos dari pengawasan Zhang Fan dan Feng Jiuling bukan hanya karena mereka berdua tidak menganggapnya serius, tetapi juga karena teknik rahasia peri langitnya, seni peri pohon layu memberikan musim semi. Karena metode inilah Zhang Fan tertarik untuk berhenti dan menonton. Selama kurun waktu ini, Xiao Chen telah mengembangkan teknik melarikan diri dari bayangan iblis langit. Ia sangat tertarik dengan apa yang disebut teknik rahasia iblis langit. Dalam hal status dan penggunaan praktis dari teknik setan langit agung, kayu layu datang ke musim semi jauh di atas bayangan setan langit yang melarikan diri. Tidak diragukan lagi bahwa Zhang Fan tergoda. Dia telah menyaksikan kekuatan Raja Iblis penopang langit yang kuat. Dia jauh dari kata sebanding dengannya. Namun, tubuh Raja Iblis yang tak pernah mati dan cara melarikan diri yang sangat tajam membuatnya sedikit khawatir. Pada saat yang sama, fakta bahwa banteng itu telah memprovokasi empat orang berarti bahwa tidak akan mudah untuk menangani mereka. Tiga pria dan satu wanita, semuanya mengolah kekuatan supernatural atribut kayu, dan masing-masing dari mereka memiliki misteri mereka sendiri. Mereka berasal dari sekte yang sama, tetapi kekuatan supernatural mereka berbeda. Masing-masing dari mereka bertindak ekstrim dan memiliki kelebihan mereka sendiri. Bagaimanapun, ada lima kultivator jiwa baru lahir sempurna. Selain itu, ada terlalu banyak ahli di dekatnya saat ini. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin menarik sekelompok dari mereka. Zhang Fan harus menahan diri dan bertindak hati-hati. Saat ini, ia perlahan bergerak ke barat. Awan yang menutupi tubuhnya, di bawah cahaya matahari, memantulkan bayangan samar di pulau itu. Dengan bayangan, mudah untuk mengatasinya. Mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar. Lagi pula, dia baru saja mempelajari teknik melarikan diri dari bayangan setan langit dan belum membentuk kebiasaan. Kalau tidak, dia yang telah menguasai teknik setan langit akan memiliki segala macam cara untuk mendekatinya secara diam-diam. Tiba-tiba, napasnya menyatu, seolah-olah menghilang di antara langit dan bumi. Kemudian tubuhnya bergerak, seolah-olah meleleh, dan langsung melesat menembus awan. Gerakan Zhang Fan sangat cepat, dan napasnya sepenuhnya menyatu, tetapi pada saat itu, masih menarik perhatian semua orang di pulau itu. Raja Iblis kuat penopang langit tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Belum lagi dia, di antara empat orang di pinggiran, lelaki tua kurus kering itu tampaknya memiliki perasaan di dalam hatinya dan tiba-tiba melihat ke langit. Tanpa ragu, tempat yang dilihat lelaki tua kurus kering itu adalah awan tempat Zhang Fan berada sebelumnya. Saat ini, di mata lelaki tua yang kurus kering itu, yang ada hanya awan yang tiba-tiba runtuh. Sepertinya saat dia lewat di sana, angin tiba-tiba menjadi kencang dan langsung merobek awan itu menjadi berkeping-keping. Dia sedikit mengernyit, dan indera ketuhanannya menyapu pulau itu. Dia tidak menemukan apapun, jadi dia meletakkannya. Mungkin itu orang yang lewat. Lelaki tua yang layu itu berpikir dalam hati. Kemudian, dia memfokuskan perhatiannya pada Raja Iblis kuat yang menyangga langit, yang dikelilingi oleh mereka berempat seperti Vajra yang tak pernah mati. Orang tua kurus kering itu, yang perhatiannya teralihkan oleh amukan banteng itu, tidak tahu bahwa di sebuah hutan beberapa mil jauhnya darinya, bayangan sebatang pohon tiba-tiba berubah aneh.
Di tengah hutan yang lebat itu, tak pernah kekurangan segala macam pantulan, sebesar pohon besar, sepuncak pohon, sekecil helai rumput dan sehelai daun, ada bayangan. Dapat dikatakan bahwa dunia di hutan itu pada mulanya adalah dunia bayangan. Bayangan iblis langit yang melarikan diri tiba-tiba datang dan pergi di balik bayang-bayang hutan, kecepatannya tak kurang dari aliran cahaya yang membelah langit. Orang tua yang baik sekali. Dengan cepat menelusuri refleksi yang tak terhitung jumlahnya, Zhang Fan membagi perhatiannya, sembari memperhatikan situasi di kejauhan, dan diam-diam memuji. Dia sudah cukup berhati-hati, tetapi lelaki tua yang kurus kering itu masih mampu mendeteksi keberadaannya meskipun sedang terganggu oleh musuh yang kuat. Metode seperti itu sangat mirip dengan master tahap akhir Yuan Ying. Jika kibawaan embrio Yuan Bumi diabaikan, Yuan Tianxin dari Rantai Tanah Kebencian 9 mungkin bukan lawan lelaki tua kurus kering ini. Dunia ini luas, ada naga dan harimau yang bersembunyi di baliknya, aku tak bisa meremehkan mereka. Zhang Fan diam-diam memperingatkan dalam hatinya, mentalitas menginjak es tipis, tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, bahkan jika roh primordial telah mencapai tahap sukses mendalam, tidak boleh diabaikan. Lelaki tua yang kurus kering itu kuat, dan ketiga temannya juga tidak lemah. Kecuali wanita gemuk itu, yang kultivasinya rendah dan baru saja memasuki tahap Yuan Ying, dua lainnya juga berada di tahap tengah tahap Yuan Ying, tidak di bawah Zhang Fan. Berhenti dengan mantap di bayangan terakhir, mengamati situasi di lapangan dari jarak ratusan kaki, ketika dia menyadari perbedaan dalam kultivasi keempat orang itu, Zhang Fan sangat terkejut. Kultivasi keempat orang ini tidak lemah, tetapi tidak cukup baginya untuk menganggap mereka serius. Yang benar-benar mengejutkannya adalah meskipun metode kultivasi keempat orang ini aneh, mereka sebenarnya berasal dari sumber yang sama. Dalam kasus ini, sekte mereka cukup menarik perhatian. Ada sekte di luar negeri yang terkenal dengan kekuatan sihir kayunya. Zhang Fan belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Namun, laut itu tak terbatas. Belum lagi dia, bahkan para kultivator yang lahir dan besar di luar negeri pun tidak akan dapat mengetahui alasannya. Tak lama kemudian, ia tak lagi terganggu oleh hal-hal seperti itu, situasi di lapangan sudah gawat. Banteng, apakah menurutmu kamu masih bisa lolos hari ini? Lelaki tua yang kurus kering itu berkata dengan suara yang dalam, mengapa kau tidak menyerah dan kembali bersamaku untuk meminta maaf kepada penguasa pulau? Apakah kau ingin kami membunuhmu saat itu juga? Pada akhirnya, suara dan ekspresinya sungguh garang. Hahaha. Tawa keras keluar dari mulut Raja Iblis. Dia menggelengkan kepalanya yang besar dan berkata dengan suara teredam, jika aku mati, aku akan mati. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret sebagian dari kalian ke neraka bersamaku. Pohon tua, akar melingkar, daun gugur, bunga terbang, kalian berempat dengarkan aku. Raja Iblis mengangkat batang besi di tangannya dan memberi isyarat sambil menunjuk keempat orang satu persatu. Dia berteriak, Pulau Kemuliaan yang layu, bah. Kau pikir kau siapa? Kalian tidak lebih dari kura-kura yang bersembunyi di balik pintu tertutup. Kalau bukan karena kematian sekutu-sekutuku, aku akan membunuh mereka semua dan membantai mereka semua. Ini bukan pertama kalinya Zhang Fan berhubungan dengan banteng ini, jadi dia tahu bahwa orang ini adalah iblis besar yang ceroboh dalam berbicara. Pada saat ini, dia memarahi dengan marah, tetapi kata-katanya tajam dan tulus. Berdasarkan gerak-geriknya, lelaki tua yang kurus kering itu adalah pohon tua, lelaki setengah baya yang kuat itu adalah akar melingkar, pemuda yang kurus kering itu adalah daun yang gugur, dan wanita yang gemuk itu adalah bunga terbang. Melihatnya berbicara dengan keras, All Three, Coiled Root, Flying Flower, dan Fallen Leaf semuanya mengubah ekspresi mereka. Wajah mereka penuh dengan kedinginan, dan mereka tidak lagi berpikir untuk menyimpan kekuatan mereka. Jangan khawatir, bantengmu tidak akan mati di sini. Suara lembut namun penuh kebencian terdengar. Itu adalah wanita gemuk, Flying Flower. Wajahnya berubah, dan wajahnya yang awalnya cantik tampak seperti roh jahat. Dia berkata dengan dingin, kami tidak punya niat membunuhmu. Karena kau berani membunuhku, Tuan Muda Pulau Withering Glory, dan mencuri teknik rahasia warisanku, janganlah kau pikirkan kematian yang baik. Kami akan mengantarmu ke pulau itu, dan Tuan Pulau Tua akan memberimu perawatan yang baik. Aku jamin kau akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Suara Flying Flower terdengar di dunia yang kosong. Kebencian semacam itu tampaknya memiliki makna, dan membuat bulu kuduk berdiri saat mendengarnya. Hal itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi, melainkan kebencian dan kemarahan tak terbatas yang terpancar melalui suaranya. Zhang Fan sedikit mengernyit. Dia sangat curiga bahwa bunga terbang ini dan Tuan Muda Pulau yang telah tewas di tangan Raja Iblis memiliki hubungan yang tidak biasa. Kalau tidak, dia tidak akan membencinya sampai sejauh itu. Perkataan Flying Flower hanya membuat Raja Iblis mendengus. Ia tampak canggung dalam berkata-kata, atau mungkin ia enggan menjawab. Ia hanya memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Sebaliknya, pohon tua, akar melingkar, dan daun-daun yang gugur semuanya mengerutkan kening, diam-diam mengeluh bahwa pikiran wanita gemuk itu diliputi oleh kebencian. Lagi pula, Raja Iblis bukanlah orang yang biasa-biasa saja, dan dia juga memiliki perlindungan dari kayu layu di musim semi. Jika dia benar-benar ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, itu akan menjadi hukuman yang ringan jika dia mengeluarkan beberapa gerakan lagi.
Sekarang keadaan sudah seperti ini, bukan lagi tugas mereka untuk mengambil keputusan. Omong kosong apa Tuan Pulau Tua? Dia hanya roh pohon tua yang tidak akan mati. Cepat atau lambat, banteng tua ini akan membunuhnya. Raja Iblis benar-benar mengabaikan kewaspadaannya. Dia mengutuk keras, mengangkat tongkat besi di tangannya, dan dengan keras menghantamkannya ke Flying Flower. Dia ingin mencari kambing hitam, dan wanita ini tidak diragukan lagi adalah kambing hitam terbaik. Sebelum Raja Iblis bergerak, pohon tua dan yang lainnya, yang dipimpin oleh pohon tua, semuanya mengubah ekspresi mereka. Kemarahan yang jelas terlihat di wajah keempat orang itu. Berani sekali kau. Sambil meraung, pria kuat setengah baya, Coilet Roots, berdiri di depan Flying Flower. Dia tidak menggunakan harta sihir apapun, tetapi menyilangkan lengannya dan mengangkatnya. Dia sebenarnya ingin menggunakan daging dan darahnya untuk menahan pukulan kuat Raja Iblis. Ledakan. Terdengar suara teredam, seolah-olah dia terkena pukulan kulit. 1029. Ledakan. Terdengar suara teredam, seolah-olah dia dipukul dengan kulit. Serangan dahsyat Raja Iblis kuat penopang langit itu berhasil diblok dengan kuat oleh lengan pria paruh baya itu, dan tidak dapat bergerak maju sedikit pun. Di tempat batang besi dan lengan Coiling Root bertabrakan, lapisan riak muncul, menyebar ke sekeliling. Dalam sekejap, kain kasar di lengan Coiling Root robek menjadi kupu-kupu yang memenuhi langit. Angin kencang meniup sejumlah besar tanah, berhamburan dengan keras. Di bawah kekuatan yang begitu besar, pola kulit pohon yang berbintik-bintik tiba-tiba muncul di lengan Coiling Root. Retakan menyebar di mana-mana, seolah-olah lengannya akan hancur seperti kayu busuk. Kakinya, dalam sekejap, terbenam ke tanah, menghilang dari pandangan. Lengannya terluka parah, tubuhnya terbanting ke tanah, namun Coiling Root hanya sedikit mengernyit, tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak menekuk pinggangnya. Melihat pemandangan ini dengan mata kepalanya sendiri, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Raja Iblis kuat penopang langit itu berbakat, tubuh aslinya adalah banteng Hercules penekan laut, dan dia juga mengolah kekuatan supernatural Hercules penekan laut milik klan Iblis. Dari segi kekuatan, bisa dikatakan sangat dahsyat. Di mata Feng Haihai, Zhang Fan pernah mengalaminya sebelumnya. Namun kini, ternyata ada seseorang yang menggunakan darah dagingnya untuk secara paksa menerima serangan semacam itu, yang langsung membangkitkan minatnya. Ha! Sambil menghembuskan napas, lengan Coiling Root terangkat, kekuatannya meledak, dan dia mengangkat tongkat besi Raja Iblis kuat yang menopang langit. Di bawah kekuatan yang sangat besar, bahkan dengan kekuatan kasar banteng, dia tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah, meninggalkan beberapa jejak kaki yang dalam di tanah. Pada saat yang sama, Coiling Root menarik kakinya keluar dari tanah, berdiri di depan bunga yang terbang seperti gunung, setenang Gunung Tai. Retakan di lengannya, hampir dalam sekejap, sembuh. Dalam sekejap mata, seolah-olah serangan mengejutkan sebelumnya tidak terjadi. Kayu layu memberikan teknik setan musim semi. Ekspresi Zhang Fan membeku, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Sebelumnya, dia merasa aneh bahwa pria paruh baya ini berani menggunakan darah dan dagingnya untuk secara paksa menerima serangan dari Raja Iblis kuat yang menopang langit. Sekarang, tampaknya bukan karena dia tidak punya trik. Saat lengannya pulih, lapisan cahaya hijau zamrud mengalir di sekujur tubuhnya dan akhirnya menyatu di lengannya. Cahaya itu seperti nutrisi dari getah pohon, menyembuhkan bekas luka di permukaan. Dengan persepsi Zhang Fan, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa pada saat itu, energi roh atribut kayu yang meliputi langit dan bumi menunjukkan tanda-tanda menyatu, dan pada intinya terdapat akar melingkar yang berdiri di sana tanpa bergerak. Itu bukan pohon layu yang hidup kembali. Zhang Fan mengangkat alisnya dan menghela napas lega. Teknik iblis pohon layu memberikan mata air juga merupakan salah satu teknik agung iblis langit. Sama seperti bayangan melarikan diri iblis langit, teknik ini menggunakan ki iblis dan kekuatan iblis sendiri untuk mencapai efeknya. Sama seperti ketika Raja Iblis kuat penopang langit menggunakannya hari itu, tidak ada pengumpulan energi spiritual atribut kayu. Jika memang begitu, maka kekuatan mistis ini akan memiliki keterbatasan. Kekuatan ini pasti tidak akan dapat digunakan di beberapa lingkungan khusus, dan tidak akan sesuai dengan reputasi teknik setan langit agung. Hanya seorang yang mencoba-coba. Dalam sekejap, Zhang Fan membuat penilaian dalam hatinya. Sudah jelas bahwa teknik iblis pohon layu pemberi mata air Raja Iblis kuat penopang langit diperoleh dari Pulau Kemuliaan Layu ini. Sebelumnya, wanita gemuk, bunga terbang, dan daun jatuh telah mengatakan bahwa dia telah membunuh Tuan Muda Pulau Kemuliaan Layu dan merampas mistik yang diwariskan. Meskipun pohon tua, akar melingkar, bunga terbang, dan daun jatuh adalah Taois jiwa baru lahir, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengolah teknik setan pohon layu memberikan musim semi. Apa yang mereka olah adalah beberapa mistik tambahan yang berasal dari teknik setan pohon layu memberikan musim semi. Segala macam pikiran melintas di benak Zhang Fan secepat kilat. Saat Zhang Fan memilah-milah pikirannya, Raja Iblis kuat penopang langit baru saja menstabilkan tubuhnya. Dengan suara gemuruh, lengannya yang tebal tiba-tiba membengkak beberapa kali dan menyapu dengan tongkat besi. Kekuatan pukulan ini dengan bebas berputar dari atas ke bawah ke kiri dan ke kanan, yang bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Coiled Root secara langsung.
Jika dia menerima pukulan ini, paling buruk, dia akan tersapu. Untungnya, dia tidak perlu menghadapinya secara langsung sekarang. Mati. Pada saat yang sama, Flying Flower yang berada di bawah perlindungan Coiled Root, dan Falling Leaf, pemuda kurus di sampingnya, berteriak serempak dan menyerang dengan berani. Jari-jari ramping Falling Leaf telah menangkap sehelai daun kuning redup di suatu titik. Daun itu tampak gelap dan rapuh, seperti daun layu yang jatuh tertiup angin barat. Jari-jarinya berputar dengan lincah, dan daun layu di tangannya melesat keluar bagai kilat. Dalam sekejap, satu berubah menjadi dua berubah menjadi empat, empat berubah menjadi delapan. Hingga tak berujung. Langit penuh dengan dedaunan yang berguguran, masing-masing seperti helaian daun, beterbangan tertiup angin musim gugur. Wus, wus, wus. Daun-daun yang layu ini bergerak sangat cepat, merobek udara. Samar-samar terlihat cahaya dingin di tepi daun. Ruang yang luas itu dipenuhi dengan konsep musim gugur. Gugurnya sehelai daun menandakan dunia musim gugur, dan semua hal di dunia musim gugur itu suram. Setiap hembusan angin musim gugur, setiap helai daun yang layu, membawa kesuraman hidup. Mu. Raja Iblis Kuat Penopang Langit segera mengeluarkan raungan kesakitan. Dalam sekejap mata, tubuhnya yang kekar dipenuhi luka-luka yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah jutaan bilah tajam telah mengirisnya. Darah segar mengalir tanpa henti. Kadang-kadang, seseorang bahkan bisa melihat daun-daun layu tersangkut di antara daging dan darah pada celah pertama dan kedua. Daun-daun yang layu ini tampaknya mampu menyerap kehidupan melalui saluran antara daging dan darah. Urat-uratnya terlihat jelas, berubah dari kuning menjadi hijau, seolah-olah mereka terlahir kembali. Dengan luka-luka seperti itu, Raja Iblis Kuat Penopang Langit menggunakan pohon layu memberi musim semi sebagai hal yang wajar. Hasilnya mengejutkan Zhang Fan, yang menonton dari pinggir lapangan. Di bawah pohon layu memberikan musim semi, luka-luka di tubuhnya langsung sembuh, seolah-olah dia tidak pernah terluka sebelumnya. Jika bukan karena darah yang menetes, tidak seorang pun akan tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, pemandangan ini tidak berlangsung lama. Dalam sekejap mata, luka-luka di tubuh banteng yang mengamuk itu kembali terbuka. Kali ini, luka-luka itu tampak semakin dalam, dan darah menyembur keluar dengan kecepatan 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Menahan. Melihat ini, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa akar pohon tua dan yang lainnya mampu menahan Raja Iblis Kuat Penopang Langit di sini. Ternyata kemampuan ilahi mereka telah secara halus menahan pohon layu memberi musim semi. Akan baik-baik saja jika banteng yang mengamuk itu tidak menggunakannya, tetapi begitu menggunakannya, banteng itu malah menyerap lebih banyak kekuatan hidup darinya melalui pembuluh darah kemampuan ilahi. Pada saat ini, daun-daun layu yang tertanam di tubuh Raja Iblis Kuat yang menopang langit bagaikan akar yang rimbun, berakar dalam kekuatan hidupnya melalui daging dan darahnya. Kalau dia tidak mengubah keadaan ini, tidak lama lagi dia akan terhisap ke dalam cangkang kosong bagaikan hewan atau tumbuhan parasit. Jika Zhang Fan, yang menonton dari pinggir lapangan, dapat melihatnya, Raja Iblis bertenaga langit itu sendiri tentu saja dapat melihatnya. Jejak kecemasan melintas di wajahnya, dan dia menarik kembali tongkat besinya dan membantingnya ke tanah. Pada saat yang sama ketika tanah retak, tubuhnya juga bergetar. Ledakan. Ototnya bergetar hebat, dan daun-daun yang tak terhitung jumlahnya terguncang keluar dari luka-lukanya. Begitu terkena udara, mereka langsung berubah menjadi bubuk dan berserakan. Tanpa langit yang dipenuhi dedaunan musim gugur, darah Raja Iblis Kuat Penopang Langit segera berhenti mengalir keluar. Dalam beberapa tarikan napas, ia akan pulih sepenuhnya. Tetapi bagaimana pihak lain bisa memberinya kesempatan seperti itu? Tersembunyi di balik akar pohon tua, wanita menggerakkan itu, bunga terbang, mengulurkan tangan dengan anggun dan memetik kuncup bunga yang sedang tumbuh dari kepala rambutnya yang indah. Kuncup bunga merah muda dan pohon palem merah muda yang cantik terpantul satu sama lain, menambah kesan menawan. Sebaliknya, wajah Flying Flower dipenuhi dengan kebencian yang tak terlukiskan. Wajahnya yang awalnya lembut kini berubah seperti roh jahat. Bunga mekar. Dia menatap dingin ke arah banteng yang mengamuk dan berlumuran darah itu dan berseru lembut. Dalam sekejap, kuncup bunga di tangannya perlahan mekar, dan sekuntum bunga merah muda yang tak dikenal melayang di telapak tangannya. Menyerbuki. Bunga merah muda itu bergoyang pelan tertiup angin kencang, tubuhnya yang halus bergoyang dan memancarkan aroma yang memikat. Seolah-olah berada di tengah gugusan bunga, dengan kupu-kupu cantik dan lebah yang rajin beterbangan di gugusan itu. Terlihat oleh mata telanjang, titik-titik merah muda, mengikuti angin dan melesat menuju Raja Iblis yang kuat dan menopang langit. Di mata orang lain, itu indah dan harum, tetapi di mata banteng yang mengamuk ini, itu sangat menakutkan. Saat ia ingin menghindarinya, ia mendapati bahwa hal itu sudah mustahil. Kaki Raja Iblis Kuat Penopang Langit tiba-tiba terbenam satu kaki ke tanah. Itu bukan karena hal lain, tetapi karena akar tebal yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah dan melilit kakinya dengan erat, menariknya dengan kuat. Ini jurus All Three. Krek-krek. Suara cambuk yang patah tiba-tiba terdengar. Cabang-cabang pohon tua yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan lebih kuat dari cambuk kulit sapi memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Seperti jubah berantakan yang menari-nari di tiup angin, mereka langsung menjerat dan mengikat keempat anggota tubuh Raja Iblis Kuat yang menyangga langit.
Di atas, ada cabang-cabang yang rimbun dan kuat yang mengikatnya, dan di bawah, ada akar-akar yang melilitnya dengan erat. Untuk sesaat, Raja Iblis kuat yang menyangga langit itu terikat erat di tempatnya, tidak dapat bergerak. Sambil menyaksikan dengan tak berdaya, titik-titik cahaya merah muda yang tak terhitung jumlahnya memasuki luka-lukanya, berakar dalam darah, berkecambah dalam daging, dan dalam sekejap berubah menjadi tanaman yang subur. Dalam sekejap mata, tubuh kekar Raja Iblis kuat penopang langit tertekan sedikit, dan bunga-bunga yang telah menyerap sejumlah besar nutrisi mekar di tubuhnya. Indahnya tak tertandingi, anehnya tak tertandingi. Menyaksikan semua ini terjadi, Zhang Fan diam-diam terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia sangat tertarik. Tidak diragukan lagi, ini adalah kekuatan sihir atribut kayu, aneh dan meresap. Di bawah vitalitas yang melimpah dan keindahan alam, ia menutupi penyerapan dan kematian yang telanjang. Seperti di bawah setiap bunga yang rimbun, ada mayat yang tertutup tanah. Transisi antara hidup dan mati, kontras antara kekejaman dan keindahan, inilah karakteristik kekuatan magis atribut kayu. Dari pohon layu hingga kekuatan magis atribut kayu yang kuat, minat Zhang Fan benar-benar terangsang. Tentu saja, dia tertarik pada seni agung setan langit, namun kekuatan sihir atribut kayu itulah yang lebih diinginkannya. Dia memiliki akar spiritual kayu dan api, tetapi dalam ratusan tahun terakhir, dia berfokus pada kekuatan magis atribut api. Ini sebagian karena Dharma Idol, tetapi juga karena dia belum pernah menemukan kekuatan magis atribut kayu yang membuatnya takjub. Kini, di antara keempat orang ini, Zhang Fan melihat harapan. Tepatnya, melalui keempat orang ini, ia melihat bayangan di balik mereka, itulah tujuan hidupnya yang sebenarnya. Pada saat ini, Zhang Fan masih belum berniat untuk bergerak. Dia tahu dalam hatinya bahwa keempat orang itu, akar pohon tua, bunga terbang, dan daun jatuh, belum menunjukkan cara terkuat mereka, dan Raja Iblis kuat penopang langit belum mencapai titik di mana dia akan ditangkap tanpa perlawanan. Aduh! Di tengah gemuruh yang menyakitkan itu, terjadilah perubahan yang tiba-tiba. 1030. Terjadi perubahan mendadak. Beberapa saat yang lalu, akar pohon tua, bunga terbang, dan daun jatuh tampaknya memiliki keunggulan dan dapat membunuh Raja Iblis kapan saja. Pada saat berikutnya, serangkaian suara berderak terdengar saat cabang-cabang pohon berterbangan dan akar pohon patah. Aura yang kuat tiba-tiba meledak dari tempat banteng itu berada. Awan hitam menyelimuti area itu, dan aura iblis memenuhi udara. Old Three Roots dan tiga orang lainnya dapat memaksa Raja Iblis ke kondisi seperti itu dalam sekejap, hanya mengandalkan teknik mereka sendiri untuk menahan Withered Tree Gifest Spring. Selain pohon layu yang memberi musim semi, Raja Iblis masih merupakan binatang iblis yang kuat dalam bentuk banteng penekan laut. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menghadapinya? Aura iblis memenuhi udara, dan tiba-tiba terdengar suara auman banteng. Di tempat suara auman itu lewat, aura iblis mendidih dan menghilang, memperlihatkan gelombang besar yang diselimuti aura iblis hitam. Langit dipenuhi energi spiritual, dan suara ombak menderu. Tempat di mana Raja Iblis awalnya berdiri, ruang kosong setelah pertempuran sengit, langsung berubah menjadi lautan yang mengamuk. Di atas lautan yang mengamuk, seekor banteng besar berbaju besi emas melangkah di atas ombak. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas, bagaikan baju besi emas yang berkilau, megah dan menakjubkan. Gelombang air berkumpul di bawah kakinya, berubah menjadi empat pusaran yang mengapung di atas air. Banteng penekan laut. Di bawah kaki banteng dewa terdapat lautan yang mengamuk. Kemanapun laut itu mencapai, kemanapun ombak berlalu, disitulah semua kekuatan banteng penekan laut berada. Domain penekan laut. Dia memperlihatkan wujud aslinya dan membentuk domain kemampuan ilahi. Dalam sekejap, Raja Iblis kuat penopang langit berhasil keluar dari kesulitannya. Raungan banteng lain terdengar, dan cahaya kemasan bersinar di ombak. Banteng ilahi penekan laut melangkah di atas ombak, dan tanduknya yang panjang dan melengkung seperti dua pisau tajam yang berkilau. Divine Bull Threats Desi tidak lagi sebanding dengan serangan tongkat besi sebelumnya. Menghadapi gelombang dahsyat dan aura iblis yang besar dari wujud asli si Supressing Bull, lelaki parubaya, Old Three Roots, memasang ekspresi getir, tetapi dia tidak bisa menghindar. Di belakangnya, Flying Flower dan Falling Leaf buru-buru mundur dengan ekspresi ngeri. Old Three Roots tidak punya pilihan selain berdiri di depan mereka untuk menghalangi Divine Bull Threats the Sea. Hasilnya jelas. Wah! Terdengar suara teredam bercampur erangan teredam. Momentum si Suppressing Divine Bull, yang terbungkus dalam kekuatan samudera, terhenti. Di depannya, hamparan tanah yang luas berterbangan, bagaikan tirai kuning tanah, yang di dalamnya tanah dan batu berjatuhan silih berganti. Tanah seakan-akan terbungkus oleh akar pohon raksasa. Ketika pohon raksasa itu tercabut, tanah pun pecah secara alami. Di balik tirai kuning tanah, Pan Gen memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya dipenuhi retakan, seperti kulit kayu yang dipanggang oleh suhu tinggi, jatuh dalam potongan-potongan besar. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, menabrak bunga terbang dan daun jatuh di belakangnya. Ketiganya berguling-guling di tanah seperti labu, tampak babak belur dan kelelahan. Pada saat ini, jika Divine Ox Trampling Desi digunakan lagi, mereka bertiga pasti akan terinjak-injak menjadi tumpukan daging di tanah, tanpa ada peluang untuk bertahan hidup.
Raja Iblis Perkasa Penopang Langit tentu saja memahami prinsip mengejar kemenangan. Sayangnya, seseorang tidak memberinya kesempatan ini. Haha. Dengan hembusan napas yang keras, tiba-tiba ada kekuatan besar yang ditambahkan ke tubuhnya. Dua tendangan depan si Suppressing Divine Bull benar-benar ditarik paksa oleh seseorang, tidak dapat bergerak maju. Sambil menyemburkan gas putih dari mulut dan hidungnya, Raja Iblis Perkasa Penopang Langit itu tiba-tiba berbalik, hanya melihat sepasang telapak tangan tua yang menyerupai kulit kayu tengah menarik ekornya dengan kuat. Pohon tua. Pemilik sepasang pohon palem ini adalah pohon tua, yang tingkat pengolahannya paling tinggi di antara keempatnya. Ha! Dengan teriakan keras lainnya, tubuh pohon tua yang awalnya tidak tinggi tiba-tiba menampakkan sikap yang mengesankan seperti gunung. Dengan goyangan kakinya, bahu besinya bersandar pada perut sapi ilahi. Satu bahu, satu dorongan, tiba-tiba mengerahkan tenaga. Ledakan. Tubuh besar sapi ilahi penekan laut, seolah didorong oleh bumi, tiba-tiba terlempar dari tanah, melayang lebih dari 10 kaki jauhnya, dan menghantam air dengan suara ledakan keras. Pohon tua yang telah melakukan hal yang tidak masuk akal itu memiliki wajah yang layu seperti sepotong kayu lapuk. Ia berdiri di sana dengan tenang, membuat orang-orang merasa bahwa ia adalah pohon yang menjulang tinggi yang telah tumbuh selama bertahun-tahun, tak tergoyahkan. Di domain penekan laut miliknya sendiri, Raja Iblis Perkasa Penopang Langit tentu saja tidak akan mengalami terlalu banyak kerusakan. Begitu dia menghantam laut, dalam waktu sekejap, tubuhnya yang besar sekali lagi menginjak ombak, sepasang mata lembu terbuka lebar. Akan tetapi, momen penyangga seperti itu sudah cukup bagi pohon tua, bunga terbang, dan daun gugur untuk kembali menguasai keadaan. Utara, selatan, timur, barat, 3 pria dan 1 wanita, 4 arah, mengelilingi Raja Iblis Perkasa yang menopang langit. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Nampaknya ada aura tak kasat mata yang beredar di antara keempatnya. Pohon tua berteriak dengan suara berat, bangkit. Pada saat yang sama, cahaya hijau, seperti ribuan hektar pepohonan hijau tumbuh dari tanah, tiba-tiba menyelimuti seluruh dunia. Pohon-pohon hijau, bunga-bunga bermekaran, akar-akar yang saling bertautan, dan daun-daun yang gugur kembali ke akarnya. Keempat orang itu bergandengan tangan, membentuk dunia alam, vitalitas, dan roh kayu. Domain koneksi pikiran. Ekspresi wajah Zhang Fan berubah serius, dan dia segera memiliki rasa hormat yang baru terhadap keempat orang ini. Meskipun Raja Iblis Perkasa yang menopang langit tampak sederhana dan jujur, naluri bertarungnya tidaklah buruk. Setelah menyadari bahwa seni iblis kebangkitan kayu layu miliknya telah tertahan, ia segera menggunakan kekuatan untuk menerobos, langsung menggunakan domain jiwa baru lahir dan wujud asli binatang buasnya, mencoba membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Pihak lain juga tidak lemah, dan mereka baru memperlihatkan kekuatan mereka yang sebenarnya pada saat ini. Yang disebut domain koneksi pikiran adalah domain kekuatan ilahi yang menggabungkan domain kekuatan ilahi milik 2, 3 orang, atau bahkan lebih untuk membentuk domain kekuatan ilahi baru. Bahkan suami dan istri pun punya mimpi yang berbeda. Bagaimana mereka bisa berbicara tentang mind connection jika mereka adalah orang lain? Yang disebut koneksi pikiran mengacu pada kompatibilitas metode kultivasi kekuatan ilahi dan domain kekuatan ilahi jiwa baru lahir. Secara umum, kecuali mereka berada di sekte yang sama untuk waktu yang lama, mereka tidak akan dapat menggunakan domain koneksi pikiran untuk melawan musuh. Pohon tua, bunga terbang, dan daun gugur tidak diragukan lagi memenuhi kondisi ini, dan metode budidaya yang mereka tanam saling melengkapi. Mereka mungkin telah bekerja ke arah ini sejak awal. Sekarang setelah mereka menggunakannya, mereka berempat bekerja sama dan langsung menghasilkan efek yang mengejutkan. Pertama, banyak sekali tumbuhan dakuit yang mengapung di laut, mewarnai laut yang hitam menjadi hijau. Kemudian, akar-akar pohon raksasa yang tebal itu berenang di laut bagaikan ular air, melesat keluar dari air dan dengan erat mengikat keempat kaki banteng ilahi penekan laut. Pada saat ini, Raja Iblis Perkasa Penopang Langit sudah tahu bahwa situasinya tidak benar. Dia meraung dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, menyebabkan gelombang di laut di sekitarnya. Dia berjuang dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, badai dan gelombang yang mengerikan muncul, seolah-olah seluruh dunia akan terbalik. Di tengah badai yang bergolak, sehelai daun yang jatuh hanyut bersama angin dan ombak, seakan-akan ringan seperti bulu. Dalam sekejap mata, daun itu melintasi jarak antara air dan kayu, dan melayang ke kepala Raja Iblis kuat yang menopang langit. Dia segera tahu bahwa situasinya tidak baik. Cahaya keemasan pada tubuh banteng abadi penekan laut raksasa itu sangat padat. Otot-ototnya membengkak dan menghancurkan sisik-sisiknya. Kemudian, sisik-sisik itu menutup dan pecah lagi. Ini berulang kali terjadi. Dalam sekejap mata, tubuhnya telah tumbuh beberapa kali lebih besar. Akar-akar di bawah kakinya tidak bisa lagi ditahan. Satu persatu, akar-akarnya pecah. Tepat saat dia hendak melepaskan diri, daun yang jatuh itu akhirnya mengapung ke bawah dan, entah secara kebetulan atau sengaja, tersangkut di antara alis banteng ilahi penekan laut. Jika dia berjalan melewati hutan dan daun yang begitu ringan melayang di kepalanya, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Pada akhirnya, dia akan berjalan keluar dari hutan dengan kepala yang layu. Bagi tubuh besar banteng dewa penekan laut, daun kecil ini seperti semut. Bagaimana mungkin ia menganggapnya serius? Namun,
Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Zhang Fan yang sedang menyaksikan pertempuran itu. Ledakan. Daun kecil yang menempel di dahi sapi Dewa Penekan Laut, yang setebal dan sekuat pilar di langit, langsung lemas. Seluruh tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah seolah-olah dia sedang membawa gunung di punggungnya. Banteng ilahi penekan laut menekan lautan di dunia. Begitu banteng itu berbaring, laut di sekitarnya tiba-tiba tenggelam, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang turut menanggung beban seluruh lautan. Kali ini, permukaan laut di semua sisi tinggi, sedangkan permukaan air di tengah rendah. Air laut di semua sisi bergulung seperti panggung teratai, mengangkat sapi suci penekan laut di tengah. Saat ini, tidak ada akar yang menjeratnya. Namun, di bawah tekanan daun kecil, Raja Iblis berjuang berkali-kali, tetapi dia tidak bisa berdiri. Ada sedikit kesedihan dalam raungan marahnya. Daun itu tiba-tiba muncul di pandangan Zhang Fan. Dari apa yang dilihatnya sebelumnya, dia tahu bahwa daun layu di tangan pemuda kurus bernama Daun Gugur itu adalah harta langka, tetapi dia tidak menyangka daun itu memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan jika itu benar-benar gunung kecil, itu tidak akan cukup untuk mengalahkan tubuh asli dari si Supressing Divine Bull. Namun, itu ditekan oleh daun kecil yang tidak mencolok ini. Di bawah tatapan tajam Zhang Fan, setiap sudut dan urat pada daun yang layu itu terlihat jelas. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun daunnya menguning dan layu, ada energi spiritual kayu murni yang mengalir melalui urat-uratnya. Kemurnian energi spiritual kayu bahkan lebih besar daripada semua tanaman dan pohon di pulau itu. Seiring berlalunya waktu, Raja Iblis kuat yang menopang langit pun berjuang, dan warna hijau pada urat daun yang layu pun berangsur-angsur memudar. Jadi begitulah adanya. Melihat ini, Zhang Fan pun mengerti. Daun yang layu ini jelas bukan harta karun ajaib yang sebenarnya. Daun ini lebih seperti wadah, sesuatu yang telah dipercayakan kekuatannya kepada seseorang. Begitu kekuatannya habis, daun ini akan mati karena usia tua. Untuk sehelai daun yang memiliki kekuatan seperti itu, pemilik sebenarnya dari kekuatan itu jauh dari apa yang dapat ditandingi oleh All Three Root dan yang lainnya. Jika tidak, mustahil baginya untuk menekan Demon King Skyperching sedemikian rupa. Hahaha. Tiba-tiba terdengar suara tawa liar seorang wanita dari sepetak lahan hijau. Dalam sekejap, pemandangan laut yang mengamuk dan ombak yang tak terbatas telah menghilang. Semak-semak yang tak terhitung jumlahnya, seperti rumput liar yang tak berakar, tumbuh di antara ombak. Kehijauan yang subur menekan domain penekan laut milik Raja Iblis Penopang Langit, memaksanya mundur inci demi inci. Bull, sekarang kau tahu kekuatan penguasa pulau tua itu. Meskipun dia tidak bisa melangkah keluar dari pulau itu, dia masih bisa membuatmu patuh menerima kematianmu. Orang yang berbicara tentu saja adalah satu-satunya wanita dari keempatnya, Flying Flower. Dia tidak hanya berbicara, begitu dia selesai berbicara, warna merah muda yang mencolok mewarnai segalanya dengan keindahan yang menyentuh hati.